Jika kamu dipanggil Persik di sebuah hotel, mungkin ini saatnya untuk berbicara dengan manajer. Dan jika kamu mendengar kode Nora di sebuah toko, kamu harus segera menuju pintu keluar. Dari rumah sakit dan Walmart hingga Disneyland dan kapal pesiar, dunia ini penuh dengan kode-kode rahasia yang mungkin tidak kamu sadari, kecuali kode-kode itu ditujukan untukmu. Maksudku, banyak profesi yang memiliki istilah unik yang bisa membuat orang luar garuk-garuk kepala, tapi kami di sini untuk mengubahnya. Tetaplah di sini saat kita memecahkan kode-kode tersembunyi yang menarik itu. Pada suatu malam di sebuah rumah sakit, seorang penghuni rumah sakit mendatangi penghuni rumah sakit lainnya dan mengatakan bahwa dia benar-benar kelelahan setelah merawat 3 orang walker di lantai dan memeriksa 2 orang diskopia yang terus menarik-narik food snorkel mereka. Tunggu, apa? Jika itu tidak terdengar seperti bahasa Inggris, jangan khawatir. Kamu juga tidak akan menemukan arti sebenarnya dari kata-kata ini dalam kamus. Itu karena dokter memiliki bahasa khusus mereka sendiri untuk berbagi informasi yang rumit dan membicarakan situasi yang tidak menyenangkan tanpa ada orang lain yang mengerti. Jadi, izinkan aku menerjemahkan istilah-istilah itu. Walker digunakan untuk pasien lansia yang sering terbaring di tempat tidur. Diskopia mengacu pada orang yang mengalami kesulitan dalam mengatur kehidupan sehari-hari di rumah, sehingga dokter menggunakannya untuk menyiratkan bahwa seseorang perlu dirawat di rumah sakit meskipun tidak ada masalah kesehatan yang spesifik dan mendesak. Dan food snorkel itu hanya cara yang lucu untuk menyebut selang makanan. Jika kamu berpikir bahwa istilah-istilah ini seperti tren baru atau sesuatu yang hanya dilakukan oleh siswa atau peserta pelatihan, pikirkan lagi. Para profesional medis telah menggunakan jargon mereka sendiri sejak awal hingga pertengahan abad ke-20. Pada tahun 1966 misalnya, sebuah surat yang dikirim ke sebuah jurnal medis mengkritik habis-habisan istilah FLK, yang berarti funny looking kid atau anak yang tampak lucu. Salah satu istilah yang sering digunakan di rumah sakit adalah kode coklat, yang berarti para dokter berurusan dengan inkontinensia nomor 2. Namun di Australia, kode coklat memiliki arti yang sangat berbeda. Ini adalah peringatan darurat untuk skenario terburuk, mulai dari kecelakaan transportasi besar-besaran hingga bencana alam seperti tsunami atau angin topan. Jadi, ketika kode ini berbunyi, rumah sakit dengan cepat menempatkan petugas ke tempat yang paling dibutuhkan untuk memastikan pasien kritis mendapatkan prioritas utama. Istilah kode coklat juga digunakan di toko-toko Walmart di seluruh Amerika Serikat, tetapi maknanya sedikit berbeda. Jadi, inilah saranku. Jika kamu mendengarnya saat mengambil barang untuk makan malammu, kamu harus segera keluar dari toko. Kode coklat berarti ada sesuatu yang berbahaya atau tidak jelas terjadi di dalam. Namun itu bukan satu-satunya pesan rahasia yang perlu disimak. Seorang pekerja Walmart membeberkan hal ini secara online dengan mengatakan bahwa mereka memiliki setidaknya 8 kode warna yang berbeda untuk membuat kita sebagai pelanggan tidak tahu. Ambil contoh, kode Adam. Itu adalah bahasa Walmart untuk anak yang tersesat dan berkeliaran. Jika ada yang terluka, kamu akan mendengar Code White. Jika ada badai besar yang akan datang atau kejutan cuaca lainnya, kamu mungkin mendengar mereka menggunakan kode hitam. Dan jika kamu mendengar seorang pekerja mengatakan kode oranye, berarti ada bahan kimia yang harus dihindari. Namun tidak semua kode di Walmart berarti sesuatu yang buruk akan terjadi. Kode Spark berarti mereka membutuhkan lebih banyak orang di kasir. Dan kode C digunakan ketika mereka membutuhkan bantuan layanan pelanggan. Ada juga rumor lucu tentang bahasa rahasia kencan di supermarket. Dan ini bukan hanya di Walmart, oke? Kode-kode ini tidak diucapkan karena lebih kepada bagaimana kamu mengatur belanjaanmu. Namun, kode-kode ini masih merupakan cara yang menyenangkan bagi para pembeli untuk menunjukkan bahwa mereka masih lajang dan siap untuk bergaul. Misalnya, jika kamu mengambil seikat pisang dan menaruhnya di keranjang dengan posisi tegak dengan lekukan menghadap ke atas, berarti kamu masih lajang dan sedang mencari cinta. Dan jika kamu ingin menunjukkan ketertarikan pada seorang pria, kamu harus menyelipkan buah persik ke dalam keranjangnya. Semoga saja dia juga mengetahui kode rahasia ini, atau kamu akan terlihat seperti orang yang kikuk melemparkan buah ke dalam troli orang asing. Toko dan mall juga memiliki bahasa rahasia mereka sendiri. Beberapa toko menggunakan kata sandi Nora ketika karyawan menghadapi masalah serius. Misalnya, jika seseorang memasuki toko dengan suasana hati yang buruk dan mulai membuat keributan dengan melemparkan segala sesuatu di sekitarnya, seorang karyawan mungkin akan memanggil petugas keamanan dan berkata, "Hai Nora, aku punya masalah dengan pelanggan." Di sini, Nora terdengar seperti nama manajer bukan? Tapi sebenarnya itu adalah singkatan dari Need Officer Right Away atau butuh petugas keamanan segera. Jadi, ini adalah cara yang sangat cerdas untuk meminta bantuan tanpa memperkeruh situasi. Nah, jika Primark adalah tempat favoritmu untuk menyegarkan lemari pakaianmu, kamu harus tahu bahwa seorang mantan karyawan membocorkan beberapa rahasia toko. Misalnya, jika kamu mendengar pengumuman tentang seseorang yang dipanggil Tuan Brown, harus datang ke kasir. Itu mungkin berarti ada pelanggan yang bermasalah dan staf tidak ingin memberitahu pelanggan bahwa petugas keamanan akan datang. Dan yang paling tidak menyenangkan dari semuanya adalah ketika kamu mendengar kode 2 melalui intercom toko. Menurut informasi yang kami dapat, ini adalah berita buruk bagi petugas kebersihan karena itu berarti seseorang menggunakan lantai Primark sebagai toilet pribadinya. Ya, kamu tidak salah dengar. Selain itu, jika kamu mendengar bel berdering di toko, perhatikan berapa kali hal itu terjadi. 2 kali dering biasanya berarti seorang pekerja membutuhkan supervisor atau manajer. 3 kali dering berarti ada sesuatu yang serius dan berpotensi berbahaya yang sedang terjadi. Jadi, jika kamu mendengarnya, kamu mungkin ingin melewatkan kasir dan kembali lagi nanti sebelum kamu secara tidak sengaja terlibat dalam drama di dunia nyata. Kamu tidak harus mempercayai semua karyawan hotel. Tentu saja mereka sopan, ramah, dan mengobrol denganmu seolah-olah kamu adalah teman yang sudah lama hilang. Namun, di belakangmu mereka mungkin akan memanggilmu dengan sebutan persik. Benar, persik berarti tamu yang sangat menyebalkan untuk dihadapi. Skipper adalah orang yang memesan kamar tetapi tidak pernah muncul, dan kuharap kamu tidak akan pernah dicap sebagai UG. Yang merupakan singkatan dari Unsatisfied Guest atau tamu yang tidak puas. Jika kamu mendengar staf lobi menggunakan kata hantu, jangan panik. Bukan berarti hotel ini berhantu seperti di film The Shining. Mereka hanya berbicara tentang seseorang yang tiba-tiba muncul dan mengklaim bahwa mereka memiliki reservasi tanpa benar-benar membuatnya. Jadi, ya, staf hotel memiliki bahasa rahasia mereka sendiri untuk membicarakan tamu tanpa ketahuan. Tetapi, mereka juga menggunakan kata-kata yang aman untuk masalah hotel yang tidak ingin kamu ketahui. Misalnya, kode B adalah singkatan dari bug atau serangga. Mereka bisa saja membicarakan kecoa, semut, atau bahkan kutu busuk yang ditakuti. Jadi, jika kamu mendengar kode ini, sebaiknya kamu segera beranjak dari tempat tidur dan mulai memeriksa makhluk-makhluk itu. Jika kamu berada di Disneyland, istilah-istilah di balik layar sama menariknya dengan wahana. Pernah mendengar tentang 101? Tidak, ini bukan sebuah kelas. Ketika sesuatu 101, itu berarti wahana tersebut rusak atau ditutup. Jadi, jika wahana favoritmu rusak, jangan khawatir. Ini bukan hanya kesialanmu, tapi secara resmi 101. Namun, jika kamu sedang bersenang-senang di Space Mountain dan tiba-tiba semuanya terhenti, seperti menginjak rem karena ada tupai yang berlari di depan mobilmu, itulah yang disebut e-stop, kependekan dari emergency stop atau berhenti darurat. Sekarang hal-hal yang menjijikan. Kode V berarti seseorang baru saja melemparkan churros mereka, dan kekacauan ini harus segera dibersihkan. Dan ada juga kode H. Ya ampun, kamu pasti tidak ingin mendengar yang satu ini. Itu berarti seseorang telah meninggalkan kejutan yang kurang ajaib di suatu tempat di taman. Ya, seorang tamu BAB jauh dari kamar mandi. Yuh. Bahkan di tempat yang paling bahagia di dunia ini, segala sesuatunya bisa berantakan. Itulah mengapa karyawan juga memiliki kode rahasia untuk hal-hal pribadi, seperti ROS yang merupakan singkatan dari Release of Service. Pada dasarnya ini adalah izin VIP untuk pulang lebih awal ketika seorang anggota staf merasa terlalu sakit untuk terus bermain sulap bersama Mickey. Jadi kamu akan berlayar ya? Bagus, tapi kemudian kamu mendengar seseorang mengatakan bahwa Mama Gayo mendapat pisang. Haruskah kamu khawatir? Tidak, tapi orang lain mungkin khawatir. Itu karena Mama Gayo adalah bahasa gaul di kapal pesiar untuk menyebut awak kapal yang menyelinap atau bersantai di kabin saat mereka seharusnya bekerja. Dan pisang jelas bukan tentang seseorang yang menginginkan smoothie buah. Jika seorang anggota kru mengacau dan mendapat ceramah dari atasannya, mereka akan mengatakan bahwa mereka mendapatkan pisang. Untungnya, selama beberapa tahun terakhir, beberapa karyawan kapal pesiar telah membocorkan semua kode rahasia yang digunakan oleh para kru. Ini berarti kamu bisa bermain sebagai agen rahasia pada liburanmu berikutnya di laut. Jadi, jika seorang karyawan terlihat mengalami hari yang berat, kamu sekarang tahu bahwa mereka mungkin kaput, yang berarti benar-benar lelah. Para kru juga memiliki kode rahasia untuk keadaan darurat. Alpha berarti ada masalah medis yang terjadi di suatu tempat, dan Bravo berarti ada kebakaran di kapal. Namun, yang benar-benar perlu kamu perhatikan adalah istilah-istilah seperti Echo dan Oscar. Echo digunakan ketika kapal mulai hanyut, dan Oscar berarti ada seseorang yang tenggelam. Jika kamu mendengar seorang staf restoran mengatakan 86, harap saja mereka tidak sedang membicarakan hidangan favoritmu. Angka ini sebenarnya adalah kode rahasia mereka untuk menunjukkan kehabisan sesuatu, yang berarti item tersebut harus dicoret dari menu untuk sementara. Misalnya, jika restoran Italia kehabisan gnocchi, kamu mungkin akan mendengar mereka berkata 86 gnocchi. Huruf boh adalah singkatan dari back of house. Di sanalah semua keajaiban di balik layar terjadi. Pencuci piring, juru masak, dan koki bos besar nongkrong di sana. Tapi itu juga berarti bagian belakang restoran yang sebenarnya, seperti ruang penyimpanan. FOH di sisi lain adalah front of house, di mana pelanggan berada, dan pegawai FOH biasanya berarti pelayan dan pembawa acara. Kamu tidak perlu panik jika mendengar kata api dari dapur. Itu hanya bahasa koki untuk saatnya memasak hidangan itu. Jika mereka berteriak tangan, itu berarti mereka sangat membutuhkan staf yang tersedia untuk membantu membawa makanan panas ke meja dan membuat tamu yang lapar menjadi lebih bahagia tentu saja. Sekarang mari kita pecahkan sebuah kode yang akan membuatmu berterima kasih kepadaku saat kamu menonton The Bear berikutnya. Tahukah kamu bagaimana mereka terus mengatakan all day dalam adegan-adegan dapur yang intens itu? Ini bukan semacam mantra memasak yang aneh. Ini hanya cara para staf mencatat pesanan. Maksudku, alih-alih mencatat setiap pesanan untuk sebuah hidangan, mereka hanya menjumlahkannya dan mengatakan all day, yang berarti semuanya. Dan mereka menggunakannya di akhir kalimat, seperti mengatakan over pada walkie-talkie. Jika sesuatu yang berbahaya terjadi di dalam restoran, staf dapat mengandalkan polisi. Ngomong-ngomong, mereka juga memiliki kode dan jargon rahasia mereka sendiri. Misalnya, player mengacu pada tersangka, sedangkan kelinci adalah seseorang yang melarikan diri dari polisi atau tindakan melarikan diri itu sendiri. Istilah skate berarti melarikan diri dari masalah. Misalnya, jika seorang saksi tidak hadir di persidangan, seseorang mungkin skate dari tuduhan mereka. Tapi sebagian besar kode polisi berupa angka dan dikirimkan melalui radio. Misalnya, 10-10. Berarti seorang petugas sedang tidak bertugas. Kemudian 1065 mengacu pada orang yang hilang. Dan semoga saja kode 1000 tidak pernah diucapkan. Tidak pernah. Sayangnya itu berarti sebuah pesawat baru saja jatuh. Astaga. Maaf mengecewakanmu, tapi ketika pramugari menyebutkan Tom Cruise di pesawat, bukan berarti bintang Mission Impossible itu akan duduk di sebelahmu. Ini sebenarnya adalah kode yang tidak terlalu glamor yang biasanya digunakan maskapai penerbangan. Kode ini membantu awak kabin untuk mengidentifikasi teko yang sama di troli yang berisi kopi dan teko yang berisi teh. Jadi mereka mungkin akan berkata, teh, Tom ada di teko di sebelah kiri troli. Kopi, Cruise ada di teko di sebelah kanan. Di sisi lain, mendengar Jim Wilson di pesawat bukanlah pertanda baik, dan kru pesawat pasti tidak sedang memanggil nama penumpang. Jim Wilson adalah kode rahasia untuk mendiskusikan orang yang sudah meninggal tanpa menarik perhatian. Suka atau tidak suka, pesawat bisa membawa orang yang sudah meninggal bersama dengan penumpang yang masih hidup, tapi tentu saja tidak duduk di sebelah mereka. Kode-kode seperti ini membantu kru menjaga ketenangan dan ketertiban, karena kita semua tahu bahwa panik di ketinggian 10.668 meter bukanlah hal yang ideal. Beberapa kode cukup sederhana, maksudku kantong udara berarti turbulensi, dek penerbangan sama dengan kokpit, dan peralatan mengacu pada pesawat itu sendiri. Lalu ada kode-kode yang kurang menyenangkan, seperti jus biru, yang berarti ada air toilet di pesawat. Sungguh menyenangkan. Berbicara tentang kesenangan, ada permainan kecil yang dimainkan pramugari untuk membuat suasana tetap hidup. Permainan ini disebut cari bob, dan pada dasarnya ini adalah cara mereka untuk memberikan anggukan kepada penumpang yang paling menarik di pesawat. Jadi, mereka menyebut orang yang paling tampan sebagai bob untuk hari itu. Sekarang, jika mereka kesulitan menemukan bob karena seorang penumpang sedang tidur atau wajahnya tersembunyi, mereka menggunakan frasa Cheerio sebagai penggantinya. Jadi ketika penumpang yang mengantuk ini turun dari pesawat, para kru pesawat mungkin akan mengatakan Cheerio satu sama lain yang menandakan bahwa mereka menyukai penumpang tersebut. Pemrograman seringkali terasa seperti mencoba memecahkan kode rahasia bagi banyak orang. Selain itu, dengan semua jargon teknis dan baris kode yang tak ada habisnya, para profesional IT terkadang menambahkan lelucon mereka sendiri ke dalam campuran, sehingga membuat komunikasi semakin membingungkan. Tapi sekarang tidak lagi. Kamu tahu, terkadang mereka mengatakan EEOC. Istilah ini adalah singkatan dari Equipment Exceeds Operator Capabilities. Terjemahannya, peralatan lebih pintar dari penggunanya. Aduh, bukan? Berikutnya adalah ESTO, yang berarti Equipment Smarter Than Operator. Ya, pada dasarnya sama saja. Artinya, komputer pengguna bermain catur, sementara mereka masih mencari tahu cara bermain catur. Orang-orang TI bisa jadi brutal, tetapi hey, mereka menangani banyak hal. Jadi, lain kali layarmu macet atau printermu bermasalah, mungkin saja itu adalah kasus klasik PEPCAC. Kode ini berarti ada masalah antara keyboard dan kursi. Peringatan spoiler, itu mungkin kamu, aku, dan pada dasarnya semua orang di dunia yang bukan ahli teknologi. Jadi, jika kamu sedang pusing memikirkan masalah teknologi dan mendengar kode PEPCAC, itu berarti kamu secara resmi memiliki masalah. Namun, itu sebenarnya adalah kabar baik. Itu berarti komputermu bisa diselamatkan. Komunitas lain yang bisa jadi sedikit keras adalah dunia profesional permainan kartu. Jadi kamu baru saja mulai bermain poker, pertama-tama kamu harus mempelajari beberapa kode yang mudah. Bluff adalah saat kamu bertingkah seolah-olah kamu memiliki kartu yang bagus, padahal sebenarnya kamu memegang sepasang kartu as. Check adalah cara poker untuk mengatakan bahwa kamu memiliki kartu yang bagus dan ingin melihat apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan flop saat tiga kartu dibagikan di atas meja dan semua orang bersorak atau menghela napas panjang. Namun para pemain poker profesional suka merahasiakan beberapa hal, dan mereka memiliki beberapa istilah canggih yang tidak ingin diketahui semua orang. Misalnya, kamu mungkin mendengar seseorang menyebut pemain lain sebagai ikan. Ikan adalah pemain yang lemah. Biasanya pemain yang kehilangan chip lebih cepat daripada anak kecil di toko permen. Lalu ada keledai, pemain yang membuat keputusan buruk sehingga kamu bertanya-tanya. Apakah mereka bermain poker atau hanya melempar chip tanpa tahu apa yang dilakukan? Mereka mungkin juga menyebutmu ikan paus. Bukan, ini bukan tentang Moby Dick, tetapi pemain yang membuat taruhan besar dan sembrono, seolah-olah mereka punya uang untuk dibakar. Percayalah, lain kali kamu berada di meja poker, menggunakan istilah-istilah ini akan membuatmu terlihat seperti pemain profesional dengan taruhan besar. Bukannya seseorang yang baru saja belajar mengocok. Kamu tiba di bandara, sudah tak sabar ingin terbang. Soalnya kamu kan sudah membayar lebih untuk ruang kaki ekstra, atau tempat duduk yang nyaman dekat jendela, atau bahkan kelas bisnis. Tapi tiba-tiba kamu dapat kabar kalau kelas layanan pesawatmu diturunkan. Kok bisa? Tapi kalau bisa turun, apa mungkin bisa naik juga? Lalu, rahasia apa lagi yang disembunyikan maskapai penerbangan? Para ahli menyatakan bahwa penurunan kelas layanan bisa saja terjadi, cukup sering malah. Alasannya beragam, pesawat bisa secara tidak terduga ditukar dengan yang lebih kecil karena masalah teknis, atau penumpang ketinggalan penerbangan penghubung karena delay. Penerbangan berikutnya bisa saja memakai model pesawat yang berbeda, atau semua kursi di kelas yang kamu pesan mungkin sudah penuh. Maskapai bisa saja menjual tiket lebih banyak dari yang tersedia atau overbooking. Dalam hal ini, kalau kamu terlambat check-in, kursi yang sudah kamu pesan dapat diberikan ke penumpang lain. Ada juga kasus ketika orang membeli tiket kelas 1, tapi ternyata tidak ada kelas 1 di pesawat itu. Ups. Tapi, bagaimana cara mendapat kenaikan kelas layanan? Peluangmu lebih besar kalau kamu bepergian bukan di jam sibuk. Misalnya, selama bank libur, itulah saatnya penerbangan sepi dari pelancong bisnis. Bergabunglah dengan program loyalitas maskapai dan selalu gunakan jasa maskapai tersebut saat terbang. Datanglah lebih awal, kalau ada kursi cadangan di kelas yang lebih tinggi, kamu bisa mendapatkannya secara gratis. Siapa cepat, dia dapat. Tapi, aturan main penurunan dan peningkatan kelas layanan bukan satu-satunya rahasia yang disimpan maskapai penerbangan, pramugari, dan staf bandara. Jika penerbanganmu dibatalkan, antrilah di loket tiket maskapai secepat mungkin. Namun sementara menunggu, hubungi layanan pelanggan mereka. Biasanya lebih cepat daripada berbicara dengan petugas di gate bandara, dan dalam kasus ini setiap detiknya sangatlah berharga. Penumpang biasa bisa menggunakan lounge bandara. Di kebanyakan lounge, kamu bisa membayar untuk beristirahat di tempat yang tenang, ditemani makanan dan minuman gratis. Kamu bisa meminta kompensasi jika kamu terjebak dalam pesawat tanpa bisa pergi kemanapun selama lebih dari 3 jam. Ingat ya! Para kru pesawat memiliki panggilan khusus untuk penumpang yang tiba di menit-menit terakhir tanpa kursi, yaitu spinner. Mereka akan terus berkeliling, mencoba menemukan tempat kosong atau mencari bagasi kabin di atas kepala yang masih lowong untuk menaruh tasnya. Jika kamu tak tahu di mana letak toilet, tempat minum kopi murah atau gerbangmu di bandara, jangan tanya pilot. Mereka biasanya sama tidak mengertinya denganmu, kecuali jika itu adalah bandara asal mereka. Pesawat harus terisi penuh setidaknya 85% supaya maskapai tetap untung. Itu sebabnya banyak penerbangan overbooking untuk mengantisipasi penumpang yang tidak muncul atau ketinggalan penerbangan penghubung. Jika kamu dipaksa membatalkan penerbanganmu dan jadi tertunda terbang selama 2 jam atau lebih, kamu berhak dapat kompensasi. Kalau bisa memilih, pilih uang tunai. Voucher cenderung memiliki tanggal kedaluarsa. Pramugari tidak menyukai delay, sama sepertimu. Mereka hanya dibayar berdasarkan lamanya penerbangan, tidak termasuk waktu yang dihabiskan di darat. Perusahaan penerbangan menawarkan sedikit uang saku kepada awak kabin untuk setiap jam yang mereka habiskan di bandara, tapi jumlahnya tidak seberapa. Membeli tiket grup bisa saja jadi lebih mahal daripada membeli beberapa tiket satuan secara terpisah. Misalnya, kamu butuh 5 tiket, tetapi hanya ada 3 tiket diskon tersisa. Kalau kamu mengambil 3 tiket diskon tersebut dan 2 tiket dengan harga penuh, jangan-jangan kamu malah harus membayar dengan harga yang sama dengan 5 tiket harga biasa. Untuk penerbangan domestik, hari termurah untuk terbang adalah Selasa, Rabu, dan Sabtu. Dan untuk penerbangan internasional, pilihlah hari kerja. Oh ya, tunggu sampai hari Selasa, Rabu, atau Kamis untuk membeli tiket dengan harga terendah. Terlepas dari apa yang kamu lihat di film action, orang biasa tidak akan pernah berhasil mendaratkan pesawat komersial. Berlawanan dengan yang diyakini orang banyak, tidak ada kompartemen kargo di bawah pesawat. Tidak ada lapisan ekstra yang diisi dengan koper, tas, dan kandang hewan peliharaan. Meskipun ada beberapa ruang kecil yang dapat diakses di bawah kokpit atau kabin, ruangan ini terlalu kecil, hanya bisa dilalui sembari merunduk. Pesawat hanya dibersihkan sekali sebulan atau setiap 6 minggu. Namun saat dibersihkan, biasanya pesawat dibawa ke hanggar dan seluruh prosesnya berlangsung selama lebih dari 8 jam. Setiap dentingan yang kamu dengar selama penerbangan memiliki arti tersendiri. Misalnya, sebuah dentingan tinggi rendah memberitahu pramugari bahwa kolega mereka butuh bantuan di bagian lain kabin. 3 dentingan rendah berarti akan terjadi turbulensi berat. Oh. Toko duty free atau bebas pajak tidak selalu lebih murah daripada toko retail biasa. Apalagi barangnya seringkali diantar dari toko biasa di tengah kota. Agar tidak membuat penumpang gelisah, pilot dan awak kabin sering mengganti kata turbulensi dengan kata yang lebih netral, air pocket atau kantung udara. Pramugari menilai tampilanmu saat kamu naik pesawat. Jika kamu terlihat cukup kuat dan mengenakan pakaian yang nyaman, mereka akan mengingatmu untuk meminta bantuan jika terjadi keadaan darurat. Jangan khawatir jika melihat sayap pesawat melengkung. Sayap pesawat memang dirancang agar fleksibel. Kalau kaku, nanti sayapnya malah akan hancur begitu mengalami turbulensi kecil sekalipun. Kamu mungkin memiliki kesempatan untuk memasukkan tas jinjingmu sebagai bagasi check-in secara cuma-cuma. Jangan lewatkan penawarannya, ini terjadi saat pesawat penuh penumpang dan kekurangan ruang bagasi kabin di atas kepala. Saat belanja di duty free atau toko bebas pajak, perhatikan aturan penerbangan penghubungmu. Beberapa bandara tidak mengizinkanmu membawa cairan lebih dari 100 ml walau hanya singgah sebentar dan cairan itu berasal dari toko duty free dalam kantung tertutup. Masih lapar sehabis makan di pesawat? Kamu bisa mendapat porsi ekstra bila stok makanannya masih tersedia. Pastikan kamu memintanya dengan baik dan sopan. Lagi pula, kebanyakan maskapai akan membuang sisa makanan setelah penerbangan. Pesawat tidak pernah terbang dalam garis lurus. Semua rute harus melewati area yang tidak jauh dari bandara supaya pilot punya cukup waktu untuk mencapainya jika harus mendarat darurat. Kondisi cuaca juga bisa memengaruhi lintasan rute pesawat. Seringkali tarif taksi bandara lebih mahal 2 kali lipat. Lebih baik gunakan aplikasi taksi online atau menyewa mobil. Kalau ini tidak memungkinkan, pastikan untuk menanyakan tarifnya lebih dahulu. Earphone di pesawat dapat digunakan kembali, meskipun kantung yang kamu terima tertutup rapat. Tenang, penutup busanya diganti kok sebelum dibagikan ke penumpang berikutnya. Yang paling mengejutkan bagi pramugari adalah penumpang yang turun dari pesawat dan meninggalkan sebagian atau semua barang mereka. Kamu akan merasa lebih aman dan bahagia di dalam pesawat dengan pintu masuk yang lebih lebar dan pencahayaan yang lebih terang. Kamu bahkan mungkin percaya bahwa makananmu terasa lebih enak dan kursimu lebih lebar. Ketika petugas keamanan bercakap-cakap ramah denganmu, mereka mungkin sedang menilai tingkahmu. Mereka tahu cara memastikan apakah kamu merencanakan sesuatu yang mencurigakan atau tidak. Saat pilot terbang sebagai penumpang, mereka mengabaikan turbulensi, tetapi memperhatikan bau yang tidak biasa. Mereka tahu aroma yang dapat mengindikasikan masalah pada mesin atau sistem penyimpanan bahan bakar. Kamu bisa menemukan air gratis di sebagian besar bandara. Ingatlah untuk selalu membawa botol plastik kosong. Kemungkinan kamu akan melihat stasiun pengisian ulang air minum atau setidaknya pancuran air minum. Tempat paling kotor di pesawat adalah sabuk pengaman, sandaran kepala, meja lipat, dan kantong kursi. Jika kaptenmu mengumumkan bahwa mereka sedang menyelesaikan beberapa dokumen, itu berarti mereka sedang sibuk merevisi rencana penerbangan atau menunggu staf darat untuk menyiapkan logbook penerbangan. Itu adalah buku yang berisi catatan resmi perjalanan. Kamu bakal jadi orang pertama yang mengambil koper di korsel bagasi jika kopermu check-in paling akhir. Koper yang dimuat paling akhir biasanya yang paling pertama sampai ke area pengambilan bagasi. Beberapa pesawat, terutama untuk penerbangan jarak jauh, punya kamar tidur rahasia untuk awak pesawat yang butuh sejenak beristirahat. Kamar tidur yang disebut kompartemen istirahat awak pesawat ini terletak di bagian belakang pesawat atau di belakang kokpit. Kompartemen semacam ini dapat memuat hingga 10 tempat tidur yang bisa dipakai kru pesawat. Para penumpang yang terhormat, pesawat akan mendekati Bandara Soekarno-Hatta. Harap persiapkan diri, kencangkan sabuk pengaman dan tekan tombol sesuai arahan saya. Sistem pelontaran akan aktif dan kursi Anda akan mengantar Anda ke tempat klaim bagasi di Terminal 3 hanya dalam 2 menit. Wow, menarik ya. Traveling pasti jadi jauh lebih mudah. Apa kamu juga menghabiskan waktu berjam-jam di website tiket untuk mencari penerbangan tercepat? Nah, sekarang semua pesawat menjadi serupa bus. Begitu melewati sebuah kota, kamu bisa langsung turun di salah satu perhentian. Apa kamu menghabiskan banyak waktu di gerbang bandara demi menunggu penerbangan selanjutnya? Sekarang, dengan menekan satu tombol saja, pilot dan kopilot akan memastikan situasi aman, lalu melontarkan tempat dudukmu. Dan kamu akhirnya bisa sampai ke kampung halaman tanpa terlambat untuk lebaran. Apa kamu sering gugup setiap kali pesawat mendekati landasan pacu dan menurunkan roda pendaratan? Tenang, masalah itu sudah ada solusinya. Walaupun masih agak ngeri sih, kamu masih melaju cepat ke tanah, tapi sekarang kamu sendirian di kursi khususmu yang berparasut. Kita pasti akan melihat banyak fitur unik di masa depan, robot di meja check-out, mobil terbang, dan kursi lontar di pesawat penumpang. Tapi belum saatnya, saat ini kita masih belum bisa terjun berparasut di penerbangan subuh dari Jakarta ke Solo atau penerbangan apapun, dan ini alasannya. Sistem pelontar ada banyak ragamnya, salah satunya adalah kursi lontar. Prototipe pertama kursi lontar keluar pada tahun 1928. Sistemnya bisa mendeteksi bahaya dan kursi berparasut bawaan akan terlontar dari pesawat. Tapi bukan untuk penumpang, melainkan hanya si pilot. Sebelumnya, pilot sangat kesulitan jika harus keluar dari pesawat yang rusak di udara. Dalam keadaan darurat, pilot harus memanjat keluar kokpit, turun ke sayap, lalu melompat dengan sempurna ke ruang di antara sayap dan ekor. Yang pasti proses ini sangat traumatis dan itu hanya bisa dilakukan pada altitudo rendah, ditambah pesawatnya harus melaju cukup lambat. Itulah sebabnya, perancang mulai mengembangkan sistem khusus untuk melontarkan pilot secara otomatis dari pesawat jika terjadi keadaan darurat. Seiring waktu, sistem ini makin membaik. Saat dilontarkan dari pesawat, pilot biasanya harus menyandarkan tempat duduknya dan melepas parasutnya sendiri. Sekarang, semua proses ini berjalan otomatis, tapi untuk orang awam yang belum terlatih, proses ini pasti menakutkan, sulit, dan agak berbahaya. Jadi merinding. Kursi lontar yang digunakan pilot saat ini lumayan rumit. Berat semua perlengkapan dan parasut seperti ini lebih dari 400 kg. Coba bayangkan pesawat biasa dengan 200 penumpang, awak, dan koper bawaan. Jika kursi lontar dipasang di pesawat seperti ini, ruang yang ada jauh lebih sempit dan kursinya jauh lebih sedikit, bahkan sampai 10 kali lebih sedikit. Jadi mungkin kamu akan membayar 10 kali lipat untuk satu tiket. Jika kamu terbang misalnya dari Jakarta ke Tokyo, waktu penerbangan yang dibutuhkan sekitar 8 jam. Kamu mungkin harus datang mengenakan pakaian olahraga dan sepatu paling nyaman. Kaki dan betis kita membengkak saat penerbangan, jadi kamu harus tetap nyaman. Jika naik pesawat dengan kursi lontar, kamu harus memutar otak untuk memilih pakaian. Kita akan mengenakan setelan khusus, masker oksigen, dan helm. Lantas, apa yang terjadi jika kamu terlempar ke atmosfer? Pertama, tubuhmu pasti terkejut. Terlempar keluar dari pesawat bukanlah pengalaman yang nyaman, dan kursi yang kamu duduki pasti bukan kursi pesawat biasa. Lupakanlah kursi nyaman yang bisa disandarkan atau yang memiliki sandaran tangan yang bisa digerakkan. Kursi baru ini akan dirakit dengan kuat, semua bagian bergerak yang tidak penting dilepas. Masalah selanjutnya, suhu. Di ketinggian rendah sekalipun, suhunya jauh lebih rendah dibanding permukaan tanah. Pesawat biasanya terbang pada ketinggian sekitar 33.000 kaki. Suhu di luar pesawat di atas sana sekitar -55 derajat Celcius. Oleh karena itu, kamu wajib mengenakan setelan khusus agar kamu tidak kedinginan saat dilontarkan. Masalah tekanan juga muncul. Tekanan di atas sana sangat rendah, kurang dari 30% dibanding tekanan di permukaan laut normal. Berarti, oksigen di sana jarang. Ini juga yang menjadi alasan pendaki gunung membawa tabung oksigen. Hampir mustahil untuk bernapas sendiri di ketinggian. Tanpa masker oksigen, kamu bahkan kesulitan untuk tetap sadar. Kursi parasutnya yang baru dan lebih canggih butuh ruang di sekitarnya agar bisa terlontar dengan aman dari pesawat tanpa membahayakanmu atau penumpang lain. Dan perlu dorongan yang cukup besar untuk meluncurkan kursi ini dari kecepatan tinggi. Di pesawat khusus, saat pilot mengaktifkan kursi lontar, pelindung kaca di atas kokpit akan dilepas agar kursinya terlontar tanpa potensi bahaya. Tapi bagaimana cara kerjanya di pesawat penumpang? Nah, pesawat penumpang ini harus didesain ulang dari awal. Membangun pesawat yang besar, kuat, dan aman sepertinya sulit, apalagi harus ada sunroof raksasa. Jadi, dilontarkan keluar saat pesawat terbang di atas rumahmu, jelas berbahaya. Bagaimana dengan menggunakan kursi lontar hanya untuk keadaan darurat? Apa kamu pernah melompat menggunakan parasut dari pesawat khusus? Aku sih pernah. Kalau pernah, kamu mungkin ingat ada banyak pelatihan yang harus kamu lalui. Bahkan setelahnya, di lompatan pertamamu, kamu melompat bersama instruktur berpengalaman dan berlisensi. Sembarang penumpang tanpa pelatihan khusus bisa dengan mudah kebingungan dan membuat kesalahan. Pendaratan yang buruk bisa berujung masalah serius, apalagi kalau ditambah faktor lain seperti gunung, hutan, air, atau hiu. Perlu aku lanjutkan? Jika belasan kursi lontar terbang keluar dari pesawat di saat bersamaan, potensi tabrakan mungkin terjadi. Selain itu, hampir semua situasi darurat terjadi selama lepas landas dan pendaratan. Dan jika terjadi, parasut tak akan ada gunanya. Memakainya saja sudah rumit, arahan petunjuk keselamatan butuh waktu 1 jam lebih lama dan diperlukan beragam ukuran untuk masing-masing penumpang. Selain itu, parasut biasanya diperiksa sebelum digunakan. Jika sistem parasut diterapkan, kita butuh pemeriksaan keamanan besar-besaran selama berjam-jam sebelum tiap-tiap penerbangan. Bagaimana jika kamu berada di ketinggian jelajah? Apa kamu akan memakai parasut sepanjang waktu? Mungkin banyak masalah yang ikut muncul. Misalnya, akan serepot apa kalau kamu harus ke kamar mandi? Ups, kututup lagi ya. Saat sudah waktunya melompat, penerjun payung terlatih sekalipun terkadang agak panik loh. Hei, bayangkan bagaimana rasanya jika kamu sedang mau liburan santai ke pantai, tapi tiba-tiba kamu harus melompat keluar dari pesawat dengan persiapan waktu cuma 10 detik. Selama penerbangan, membuka pintu pesawat darurat terbilang mustahil. Ada perbedaan tekanan udara di dalam dan di luar pesawat. Sistem pintu yang sepenuhnya baru harus dibuat. Nah, bagaimana dengan parasut untuk seluruh pesawat? 40 tahun lalu, sebuah perusahaan mengembangkan parasut untuk pesawat kecil. Idenya kurang lebih begini, jika pesawat mengalami masalah, sistemnya secara otomatis mengeluarkan parasut, lalu pesawat terus turun, tapi dengan kecepatan lebih lambat. Parasut ini mungkin hanya bisa menahan pesawat ringan, semua tergantung bahan parasutnya. Untuk menopang jet Boeing biasa, kamu butuh beberapa kanopi besar yang bisa menutup 1 blok kota. Beratnya pun tak tanggung-tanggung, bahkan mungkin terlalu berat untuk lepas landas. Kita butuh kain baru yang ringan tapi kuat. Sayangnya, sejauh ini belum ada. Ada penemuan cerdik lainnya yang dirancang untuk menyelamatkan penumpang saat terjadi bahaya. Seorang penemu mengembangkan zat khusus, idenya agak rumit, tapi intinya jika terjadi bahaya, zat ini mengubah bahan yang mudah terbakar menjadi pasir. Rumus zat ajaib ini tentu saja rahasia. Masih ada zat spesial lainnya di luar sana, bahkan ada satu zat yang disimpan dalam kapsul khusus di pesawat. Dalam keadaan darurat, sebelum menyentuh tanah, kapsul ini dibuka. Zat tersebut bereaksi dengan oksigen dan membentuk semacam busa. Busa ini menyelimuti penumpang dan menahan mereka di tempatnya, seraya melindungi penumpang dari benturan. Tenang, kalau ini kedengarannya agak aneh bagimu, perlu waktu lama sebelum zat seperti ini disetujui untuk penggunaan umum. Banyak orang takut terbang, itu wajar karena kamu jauh dari tanah dan sama sekali tak punya kendali atas situasimu. Percaya atau tidak, pesawat sebenarnya adalah moda transportasi massal teraman di dunia. Jadi santai saja ya, duduk yang nyaman dan nikmati penerbanganmu. Tapi bisa lebih cepat nggak keluarnya? Pandanglah mata lelaki ini, seluruh hidupnya berkelebat di depannya saat ini. Masa kecil, remaja, impian masa depan, kini dia di ketinggian 18.000 kaki atau 5.500 meter jatuh bebas ke tanah tanpa parasut. Tak ada yang bisa membantunya dan dia hanya bisa selamat oleh keajaiban luar biasa. Dan itulah yang terjadi. Joseph B. Herman adalah pilot letnan penerbangan berumur 21 tahun untuk Angkatan Udara Royal Australia. Ini hari Sabtu, 4 November 1944. Henry Page Halifax-nya akan lepas landas dari Driffield, Inggris. Malam ini, mereka akan terbang ke tambang batu bara dekat Bochum, Jerman. Jadi, pahlawan kita memimpin dan bergabung dengan pasukan 749 pesawat. Namun, skuadron Herman tidak tahu para penjaga sudah siap menanti kedatangan mereka. Dalam sekejap, unitnya dikelilingi oleh meriam anti pesawat di bawah. Senjata itu dapat mencapai target yang terbang di ketinggian 39.000 kaki atau 12.000 meter. Seluruh pesawat dalam misi ini terbang di bawah itu dan sudah pasti akan ada bencana. Saat itulah langit malam terbakar, dengan pesawat di kiri dan kanan berjatuhan, Herman harus tetap tenang. Dia harus menunjukkan keterampilan terbaiknya agar dirinya dan 6 awak lainnya selamat. Mereka akhirnya menyelesaikan misi, tapi 5 menit kemudian, boom! Pesawat Herman ditembak di bagian belakang. Pesawatnya terbakar dan sang pilot harus mengambil tindakan cepat untuk menyelamatkan semua orang di pesawat. Pikirannya berpacu, tapi tidak cukup cepat. 2 peluru lain menghantam sayap pesawat. Api pun menelan pesawat dan Herman segera memerintahkan semua anggota kru untuk melompat keluar dari pesawat. Tapi dia tahu dirinya belum bisa meninggalkan pesawat itu. Dan dia tadi melepas parasutnya karena merasa tidak nyaman. Sang letnan harus ke kompartemen mesin tempat parasutnya berada jika ingin selamat dari sana. Tapi begitu meninggalkan kursi, sayap kanan pesawat itu patah. Dalam hitungan milidetik, pesawat terguling lalu meledak. Bagian-bagiannya yang terbakar mendekati bumi layaknya hujan meteor. Sisa-sisa Halifax jatuh di dekat kota kecil Neviges, membuat pondok seseorang rusak parah sampai si pemilik akhirnya terpaksa menghancurkannya. Tapi apa yang terjadi pada Joseph Herman? Mari kembali ketika pesawat mulai hancur. Dayanya melemparkan si pilot yang tanpa parasut keluar dari pesawat. Dia sekarang jatuh bebas di antara puing-puing pesawat setinggi 5.500 meter. 90 detik ke depan akan menentukan nasibnya. Di sini gelap, namun pahlawan kita awalnya mencoba mencari parasut di antara puing-puing, tapi pencariannya gagal dan dia mulai panik. Herman berteriak dan melambaikan tangannya, tapi kemudian sang pilot Australia menyadari riwayatnya hampir tamat. Dia harus menyimpan energi, lalu kemudian dia menenangkan diri dan mencoba mencari tempat paling aman untuk mendarat. 1 menit berlalu, dia sudah jatuh melewati 3.600 meter. 30 detik tersisa sebelum benturan. Setelah Herman mencapai ketinggian 1.800 meter, yang terjadi selanjutnya hanya dapat digambarkan sebagai keajaiban, atau setidaknya keberuntungan yang luar biasa. Tubuhnya menabrak sesuatu dan itu berbeda dari puing tak bernyawa lainnya. Sang letnan menyadari ini adalah kaki seseorang. Dia mendengar suara yang akrab. Halo, ada orang di sana? Dia menembak jitu Halifax, John Vives. Ini aku, John, balas sang pilot. Ini hampir mustahil, tapi kita akan membahasnya nanti. Untuk saat ini, keduanya belum terlepas dari bahaya. Parasut itu tidak didesain untuk 2 orang sekaligus. Dengan bobot tambahan penumpang yang tidak terduga, keduanya jatuh lebih cepat daripada kecepatan aman. Mereka mendekati tanah dan bersiap mendarat. Pendaratannya keras. Vives mendarat di dada Herman dan melukai tulang rusuknya. Tapi tak ada waktu beristirahat ataupun memeriksa, mereka masih di belakang garis musuh. Petualangan berbahaya mereka baru saja dimulai. Pertama, mereka langsung mengubur parasut untuk menghilangkan jejak. Mereka harus meninggalkan titik pendaratan ini agar tidak ditangkap. Para penerbang itu mampu bersembunyi dari patroli dan tetap tidak terdeteksi dari malam 4 November sampai 9 November pagi. Mereka cuma bergerak pada malam hari. Pada siang hari, mereka bersembunyi di hutan dan lumbung seadanya. Mereka kelaparan, kesakitan, dan kelelahan. Kedua pria malang ini pun mencapai desa Wolfram. Cedera keduanya membuat mereka mudah dikenali. Para pahlawan kita harus mengambil risiko jika mau bertahan. Mereka meminta bantuan di peternakan setempat. Mereka segera diserahkan ke pihak berwenang dan dipenjara. Herman dan Vives diinterogasi untuk waktu yang lama. Tak satu pun dari petugas Jerman mempercayai kisah mereka yang luar biasa, yaitu selamat hanya dengan 1 parasut. Pada akhirnya, mereka harus menunjukkan tempat mereka menguburkannya. Dan hanya itulah bukti kebenaran kisah mustahil mereka. Tapi mereka tidak lantas keluar dari masalah, mereka tetap dalam tahanan. Keduanya menghabiskan 11 hari di rumah sakit, kemudian mereka dipisahkan dan dikirim ke dua tempat berbeda untuk penerbang yang ditangkap. Letnan Herman dipindah dari satu tempat ke tempat lain 3 kali sampai dia dibebaskan dari tahanan pada 22 April 1945. Fiuh, akhirnya dia bisa menghela nafas lega. Kisah ini berakhir dengan baik, tapi semua ini adalah hasil dari kombinasi masalah yang luar biasa yang membuatnya sangat rentan. Sebagai contoh, Letnan Herman bisa saja terluka saat pesawatnya ditembak. Peluru anti pesawat menembakkan pecahan yang berbahaya saat meledak, dan itu seharusnya bisa membuat cerita ini jauh lebih pendek daripada kenyataannya. Lalu, Letnan Herman juga tidak pingsan. Jika pingsan, dia mungkin hanya membentur kaki Vives dan terus jatuh alih-alih langsung meraihnya. Lalu, proses jatuh bebas intens itu sendiri. Mereka jatuh tepat sejajar dengan satu sama lain, meski keluar dari pesawat di waktu yang berbeda. Pada saat itu, Vives kebetulan berada dalam posisi horizontal yang memungkinkan Herman untuk meraih kakinya. Dan Vives membuka parasutnya tepat saat Herman meraihnya. Kalau lebih cepat, mereka tak akan berpapasan. Atau mereka juga bisa bertabrakan kuat sekali dan mungkin saling memantul seperti bola biliar. Jika Vives membuka parasutnya setelah mereka bertemu di udara, Herman tak akan bisa menjaga cengkramannya. Semua kebetulan ini tentu akan membuat siapapun meragukan keabsahan cerita ini. Nah, pada bulan Februari dan Maret 2014, sekelompok sukarelawan dan arkeolog Jerman melakukan penggalian di titik jatuhnya pesawat. Mereka menemukan sekitar 40 bagian dan pecahan yang tidak diragukan lagi adalah pesawat Joseph B. Herman. Jadi, 70 tahun kemudian, kisah ini terbukti benar. Setelah akhir dari semua peristiwa pada 1945, Letnan Joseph B. Herman dari Angkatan Udara Australia menjalani kehidupan sederhana yang tenang. Dia menjadi pilot pesawat pertanian dengan bekal kisah yang luar biasa. Wilayah udara Disneyland berada di bawah perlindungan, sama seperti Gedung Putih dan Kennedy Space Center. Siapapun dilarang terbang di atas taman hiburan itu tanpa izin khusus. Pembatasan ini diperkenalkan pada tahun 2003 demi alasan keamanan. Jadi sejak saat itu nggak ada lagi pesawat atau drone yang terbang di atasnya. Staf Disneyland menemukan 2 warna unik, Go Away Green dan Blending Blue. Kedua warna ini dirancang khusus untuk membuat mata para tamu mengabaikannya. Go Away Green digunakan untuk mewarnai bangunan di belakang panggung untuk menghilangkannya dari penglihatan tamu serta menyamarkan semua pekerjaan konstruksi sementara yang sedang berlangsung. Jadi kalau kamu nggak mencari objek ini secara khusus, matamu cuma akan melihat semua objek nggak penting yang dicat dalam warna ini. Tujuannya agar kamu lebih fokus pada objek yang lebih penting, seperti atraksi dan bangunan jadi. Kamu bahkan bisa aja melintasi suatu taman tanpa melihat pembangunan yang sedang terjadi di depan matamu. Blending Blue digunakan untuk membuat bangunan menyatu dengan langit. Banyak bangunan di tempat ini yang bagian atapnya dicat dengan warna khusus, sehingga tingginya nggak terlihat seperti aslinya. Untuk taman di Florida, warnanya disesuaikan dengan rona langit yang biasa terlihat di Florida. Go Away Green dan Blending Blue sering digunakan dalam kombinasi untuk melukis bangunan yang ingin Disneyland sembunyikan dari pandanganmu. Bagian bawah bangunan biasanya dicat dengan Go Away Green hingga kira-kira setinggi pohon, dan sisanya dicat biru agar berbaur dengan warna langit. Hasilnya, bangunan jadi kurang terlihat. Dengan begini, kebanyakan pengunjung bisa menikmati atraksi Disney yang indah dan penuh dengan keajaiban. Disneyland juga menggunakan warna dan perspektif paksa untuk membuat bangunan di sana kelihatan lebih besar dari aslinya. Salah satunya yaitu kastil Sleeping Beauty. Batu bata yang digunakan di bagian atas kastil lebih kecil dari bawahnya agar kelihatan lebih tinggi. Tempat ini juga menggunakan aroma untuk membuat tamannya semakin menarik. Di sekitar taman ada banyak mesin pemompa aroma yang tersembunyi di dalam bangunan. Hal ini perlu dilakukan untuk mengintensifkan pengalaman pengunjung di Disneyland sehingga terasa lebih menyenangkan dan mudah diingat. Banyak orang mengatakan sejumlah tempat di Disneyland memiliki aroma yang khas, sama seperti rupa bangunannya. Orang dewasa berusia 14 tahun atau lebih dilarang mengenakan kostum di Disneyland. Kamu cuma bisa memakai aksesoris yang terinspirasi Disney, seperti telinga Minnie Mouse atau t-shirt Frozen. Dengan kostum lengkap, kamu nggak diizinkan untuk memasuki taman sebelum kamu ganti baju. Hal ini dilakukan agar para tamu bisa ngebedain pengunjung lain dengan para aktor Disneyland yang merepresentasikan karakter. Akibatnya, pengunjung bisa sulit dan kebingungan saat nyari toko Cinderella kalau yang palsu juga ada di sekitar situ. Tapi kalau kamu beneran pengen pakai kostum seperti karakter favoritmu, kamu bisa datang ke Disneyland selama musim Halloween. Selama Halloween, pengunjung boleh pakai kostum karakter Disney mereka. Tapi perlu diingat, untuk alasan keamanan, kostummu nggak boleh mencapai tanah atau sampai keseret-seret. Selain itu, kalau ada pengunjung yang menganggapmu sebagai salah satu karakter Disney, kamu nggak boleh pura-pura jadi karakter aslinya, foto bareng, atau ngasih tanda tangan. Disneyland ngelarang penggunaan tongsis, jadi alat ini nggak perlu kamu bawa saat mau berkunjung. Tongsis termasuk barang terlarang, sama seperti drone. Kamu masih inget kan, nggak ada yang boleh terbang di atas Disneyland. Tripod besar dan mainan remote control juga nggak diizinkan. Hal ini dilakukan semata demi keselamatan, karena ada kejadian salah satu pengunjung ngeluarin tongsis saat naik wahana. Apalagi kalau mereka menjatuhkannya ke wahana, yang malah akan mengancam keselamatan mereka. Item lain yang juga dilarang adalah kursi lipat. Pasti enak kan berleha-leha di mana aja dengan kursi lipat termasuk saat lagi ngantri. Tapi kalau kamu datang ke Disney, mending pakai bangku yang ada di situ aja lah. Nanti kamu malah nggak boleh masuk karena bawa-bawa kursi. Kalau temenmu ngerayain ultah di Disneyland dan kamu mau datang sambil bawa hadiah, jangan bungkus hadiahmu. Petugas keamanan harus melihat isinya untuk mastiin semuanya aman, jadi mereka akan memintamu untuk membukanya. Semua anggota karakter harus ngerahasiain pekerjaan mereka. Kalau anggota staff mainin karakter Disney di situ, dia nggak boleh nyeritain ini ke siapapun, ngebocorin karakternya, atau ngomongin peran yang dia mainkan dengan siapapun, kecuali dengan anggota karakter lain. Untuk menyiasati aturan ini, anggota staff bisa ngasih tahu teman dan kerabatnya kalau dia berteman dengan karakter yang sebenarnya dia mainkan. Dia juga nggak boleh posting soal pekerjaannya di media sosial, ambil foto dalam kostum, atau foto di belakang panggung, kemudian mempostingnya. Semua ini dilakukan untuk menjaga keajaiban Disney. Anggota pemeran harus melakukan pekerjaannya dengan serius dan menjadi aktor karakter terbaik. Setelah seseorang dipekerjakan, dia menjalani pelatihan wajib untuk belajar menjadi karakter yang akan dia mainkan. Selain itu, anggota nggak bisa milih sendiri karakter apa yang akan dia mainkan, karena sudah ada yang milihin. Setelah mendapat peran, dia harus nonton film dengan karakter itu ratusan kali, mempelajari ceritanya, belajar ngomong dan berperilaku seperti karakternya. Apapun yang terjadi, dia harus menjadi karakter yang dia kerjakan. Apapun yang dia lakukan, juga harus seperti karakternya itu. Chip dan Dale selalu bertindak konyol, Maleficent harus berkarakter jahat, dan Ariel terus-terusan mengaitkan semua hal dengan laut. Semua staf Disneyland juga harus bisa menjawab pertanyaan apapun yang mungkin ditanyakan tamu. Artinya, para aktor ini harus benar-benar hidup di dunia karakter tersebut, dan mereka nggak boleh nyebutin karakter apapun yang nggak ada dalam cerita asli. Mereka juga nggak boleh nunjukin kalau mereka tahu kehidupan di luar Disneyland. Kalau kamu nanya soal aplikasi sosmed kesukaan mereka, mereka malah akan nanya apa itu sosmed ke kamu. Anggota pemeran juga dilatih untuk ngasih tanda tangan. Setiap karakter Disney punya tanda tangan uniknya sendiri. Dan meskipun ada orang lain yang meranin karakter yang sama, tanda tangannya juga harus terlihat sama. Kalau kamu ngebandingin tanda tangan yang kamu dapat hari ini dengan tanda tangan 5 tahun yang lalu, bentuknya harus sama, seolah-olah orang yang sama telah ngasihin langsung ke kamu. Yang lebih menyulitkan staf adalah satu aktor bisa memerankan beberapa karakter. Dan biasanya, setiap orang memerankan 2 atau 3 karakter. Jadi dia harus menjalani latihan khusus untuk setiap peran agar dia bisa segera beralih peran. Semisal hari ini kamu jadi putri salju yang cantik, besoknya lagi kamu udah jadi Merida yang mandiri dan tak kenal takut. Untuk membuat pengalaman tamu senyaman mungkin, staf melakukan pekerjaannya dengan baik agar taman di situ tetap bersih. Tiap anggota staf, baik tukang kebun, Goofy atau Putri Aurora, harus mengambil sampah yang dilihatnya di sepanjang jalan. Tiap karakter ini tentu harus melakukannya dengan elegan dan natural, biar nggak mengundang perhatian. Dan malahan, setiap aktor menjalani latihan khusus untuk mengambil sampah layaknya karakter Disney sejati. Untuk menjaga keajaiban dan pengalaman para tamu, staf juga menggunakan bahasa rahasia. Mereka memakai banyak kode sehingga tamu nggak mendengar informasi yang seharusnya nggak mereka dengar. Kode 101 berarti ada sesuatu yang nggak berfungsi, dan kode 102 digunakan saat semuanya kembali normal. Jangan langsung tersanjung saat sejumlah anggota pemeran memanggilmu tamu berharga. Banyak sekali orang yang berperilaku buruk di Disneyland, dan mereka sering memprovokasi para staf, tapi anggota pemeran harus tetap dalam karakter, bahkan saat kondisinya menyulitkan mereka. Jika ada tamu yang suka nyari gara-gara dan nyebelin, anggota staf bisa nyebut mereka sebagai tamu berharga untuk melepaskan amarah atau memperingatkan rekan kerja mereka tentang sikap orang tersebut. Kalau ada orang yang sangat kasar, mereka bisa digiring secara baik-baik tapi tegas oleh petugas keamanan. Pengunjung yang berperilaku kurang baik, misalnya motong saluran listrik atau melanggar aturan kunjungan, bisa dilarang datang ke tempat ini selama setahun. Kalau pelanggarannya lebih serius, pihak manajemen juga bisa melarang orang tersebut mengunjungi Disneyland dan Disney World secara permanen. Di Disneyland, semua anggota staf saling memanggil nama depan mereka. Tapi kalau sejumlah orang memiliki nama yang sama, hal ini bisa membingungkan. Jadi kalau sudah ada satu orang bernama Betty, kemudian ada Betty lain masuk ke tim, anak baru ini akan mendapat nama pengganti sementara. Dia akan mengenakan tag dengan nama barunya dan dipanggil seperti itu selama dia ada di situ. Siapa yang nggak ingin menghemat tiket pesawat saat merencanakan perjalanan? Berikut adalah beberapa tips berguna tentang cara mendapatkan penawaran terbaik. Beberapa kota seperti London dan New York memiliki lebih dari satu bandara. Jadi, pertimbangkanlah untuk terbang melalui bandara-bandara alternatif. Beberapa bandara ini terlalu jauh dari pusat kota, karena itulah tiket akan lebih murah untuk penerbangan yang mendarat di sana. Aku pernah mencobanya sendiri. Aku mendarat di sebuah tempat yang terlihat seperti bandara kargo, tapi hey, ada bus dari sana ke pusat kota. Keuntungannya, tiketnya murah. Kekurangannya, aku menghabiskan 1 jam ekstra di jalan untuk sampai ke pusat kota. Kapan hari terbaik untuk memesan tiket? Ini adalah perdebatan yang sengit. Rupanya, hari Selasa lebih baik untuk memesan penerbangan. Lebih khusus lagi, harga tiket sekitar pukul 13.30 bisa menjadi yang termurah. Jadi, kalau kamu punya rencana membeli tiket untuk liburan impianmu, berburulah pada hari dan waktu ini. Ada banyak situs web yang bagus untuk membandingkan penerbangan dan mendapatkan harga termurah, dan aku akan segera membahasnya. Tapi jangan abaikan situs web maskapai penerbangan resmi. Banyak dari situs itu mengumumkan penjualan pribadi untuk pelanggan setia yang langsung mengunjungi halaman mereka. Kalau agendamu memungkinkanmu untuk bermain-main dengan waktu keberangkatan, lakukanlah. Bepergian dengan penerbangan dini hari umumnya berarti membayar lebih murah untuk tiket. Untuk mengejar penerbangan pukul 6 pagi, kamu harus bangun ketika sebagian besar orang di kota masih menikmati tempat tidur mereka yang nyaman. Pada jam-jam awal, kamu mungkin akan mengalami masalah dengan cara mencapai bandara. Gak semua transportasi umum beroperasi 24 jam. Masalah lainnya adalah kucingmu yang gak sengaja mematikan alarm. Inilah sebabnya penerbangan ini umumnya lebih murah. Prinsip yang sama juga berlaku untuk penerbangan larut malam. Orang umumnya gak ingin terbang setelah tengah malam, jadi harga pun turun. Lihatlah sisi baiknya, kamu akan punya lebih banyak waktu untuk berjalan-jalan setelah sampai di tempat tujuan. Terbang dengan penerbangan lanjutan adalah cara lain. Ini adalah pilihan yang cukup murah, terutama untuk penerbangan jarak jauh. Cara ini memiliki kelemahan. Rencanamu bisa berubah dengan satu kata, penundaan. Kamu mungkin harus mengucapkan selamat tinggal pada penerbangan lanjutanmu. Hal lain yang bisa kamu lakukan dengan penerbangan lanjutan adalah mencari penerbangan dari negara yang sama. Tujuan wisata, kota besar, dan ibu kota umumnya lebih mahal. Bepergianlah ke kota yang lebih kecil dan kemudian berangkatlah ke tempat tujuanmu. Banyak dari kita yang menyukai cookie, tapi mungkin nggak menyukai cookie yang ada di browser kita. Tetap dalam mode incognito dalam proses pencarian penerbangan akan membantumu mendapatkan penerbangan yang lebih murah. Bagaimana bisa? Harga tiket tergantung pada permintaan. Jadi perusahaan menggunakan data tentang berapa banyak orang yang mencari tiket yang mana. Katakanlah kamu mencari tiket ke London dan secara rutin memeriksa situs web maskapai penerbangan untuk mendapatkan penawaran yang bagus. Datamu menandakan bahwa kamu telah menunjukkan ketertarikan pada tanggal dan lokasi tertentu. Itulah sebabnya kamu melihat penerbangan yang sama tiba-tiba menjadi lebih mahal. Maskapai tahu kamu kemungkinan besar akan membelinya. Hal ini bisa terjadi bahkan jika kamu merefresh browser. Tetaplah tidak teridentifikasi atau hapus kukimu untuk menghindari situasi ini. Ingat nggak aku menyarankanmu untuk mengunjungi situs web maskapai penerbangan secara langsung? Kamu juga bisa mendaftar untuk mendapatkan notifikasi mengenai penurunan harga. Kalau menurutmu notifikasi itu mengganggu meskipun berguna, kamu bisa mengikuti maskapai penerbangan di media sosial. Banyak perusahaan menggunakan akun media sosial mereka secara efektif, dan mereka terkadang memberikan penawaran di menit-menit terakhir kepada pelanggan. Dalam beberapa kasus, akan lebih mudah untuk memesan tiket melalui telepon misalnya, kalau kamu berada dalam sebuah grup. Namun, perlu diketahui bahwa beberapa maskapai penerbangan menambahkan biaya tambahan untuk menyelesaikan pemesanan melalui telepon. Biaya ini bisa mencapai Rp750.000. Kamu bisa melakukan perjalanan sehari saat liburan dengan uang tersebut daripada menghabiskannya untuk kata-kata. Kalau kamu harus menyelesaikan pemesanan melalui telepon, tanyakan saja kepada petugas apakah mereka akan mengenakan biaya tambahan untuk menelepon. Saat mencari tiket, kamu bisa berpura-pura berada di lokasi yang berbeda. Pilihan terbaik adalah mengubah lokasimu ke negara yang akan kamu kunjungi atau negara asal maskapai penerbangan. Katakanlah kamu akan pergi ke Jepang. Pemesanan dari situs web maskapai penerbangan dan mengubah lokasimu melalui VPN akan menjadi kunci untuk mendapatkan harga yang lebih rendah. Aku bilang akan membahas topik situs perbandingan penerbangan, dan ini dia. Situs-situs web ini adalah permata yang memberikanmu harga terbaik dari beberapa maskapai dan pilihan. Mereka merekomendasikan rute alternatif yang belum kamu pertimbangkan. Sekali lagi, sebelum mengklik tombol konfirmasi, luangkan waktu beberapa detik untuk memeriksa situs web maskapai penerbangan. Memesan secara langsung dan memotong biaya perantara bisa menjadi pilihan yang lebih bijak. Manfaat potensial lainnya adalah layanan pelanggan yang bisa diandalkan. Di beberapa maskapai penerbangan, pemesanan melalui pihak ketiga akan membuat proses ini menjadi kusut seperti kabel headphone yang nggak ada habisnya. Aku akan berbagi strategi mendapatkan seluruh barisan untuk dirimu sendiri. Bayangkan kamu bepergian dengan sahabatmu. Salah satu dari kalian harus memesan kursi dekat jendela, dan yang lainnya memesan kursi lorong. Penumpang lain mungkin akan memilih kursi lain dan menghindari kursi di tengah. Namun, cara ini nggak selalu berhasil. Kalau pesawat terisi penuh, akan ada orang yang nggak beruntung di antara kalian. Kalau seseorang memesan kursi tengah, kamu selalu bisa menawarkan kursi lorong atau jendela dan terus duduk bersama sahabatmu. Pilihan kedua adalah memesan kursi di baris ke-13. Angka 13 nggak punya reputasi yang baik karena secara tahayul dianggap sial. Kemungkinannya nggak ada orang lain yang memesan kursi dari nomor ini. Ini adalah hadiah untukmu atas semua usahamu mendapatkan penawaran terbaik. Kerja bagus. Kamu sudah sampai di bandara. Kamu sedang menonton acara favoritmu sambil menunggu gerbang dibuka. Boom! 1 jam wifi bandara gratis telah berakhir. Inilah celah untuk menggandakannya. Kembalikan waktu pada perangkatmu. Ketika kamu mengubah zona waktu kembali 1 jam, sistem gak akan memahaminya dan akan mengizinkanmu untuk menggunakannya selama 1 jam lagi. Poin ke-14 adalah tentang keselamatan. Tahukah kamu bahwa kamu gak boleh bertukar tempat duduk sebelum pesawat lepas landas tanpa memberitahu pramugari? Aturan ini berlaku untuk menukar tempat duduk dengan orang dari barisan yang berbeda, bukan dengan orang di sebelahmu. Hal ini bisa menyebabkan pesawat melakukan pendaratan darurat. Alasannya terkait dengan bobot dan cara pendistribusiannya. Setiap pesawat punya batas berat lepas landas. Jumlah ini terdiri dari hal-hal seperti bahan bakar, bagasi, dan penumpang. Pramugari memperhatikan potensi distribusi bobot. Seorang pilot menjelaskannya seperti ini. Kalau kamu memindahkan beberapa kursi tanpa bertanya kepada mereka, kamu bisa menyebabkan ketidakseimbangan di pesawat. Kalau kamu bertanya kepada pramugari bahwa kamu ingin pindah tempat duduk, mereka akan mengizinkanmu melakukannya setelah lepas landas. Maksudku, orang-orang bangun dan bergerak di dalam pesawat sepanjang waktu. Jadi, ini bukan berarti kamu nggak bisa mengubah posisimu sama sekali, tapi bisa berbahaya kalau kamu melakukannya tanpa konfirmasi. Ini fakta serunya, kotak hitam seperti julukannya nggak berwarna hitam loh. Warnanya oranye terang. Flight Data Recorder adalah nama resminya dan berwarna oranye agar jika terjadi kecelakaan, tim penyelamat bisa menemukannya dengan mudah. Menurutmu, di manakah tempat yang paling kotor di pesawat? Bukan toilet, bukan dudukan tangan kursi, melainkan meja nampan. Masih ada lagi. Selimut nyaman yang kamu minta dari pramugari juga nggak begitu bersih. Menurut sebuah laporan, beberapa maskapai penerbangan hanya mencuci selimut mereka sebulan sekali. Sekarang, setelah kamu mengetahui triknya, kamu bisa merencanakan perjalananmu dengan harga yang tepat dan mungkin membawa selimutmu sendiri ke dalam pesawat. Duduk dan nikmati penerbanganmu. Hal-hal baik datang kepada mereka yang menunggu. Kamu menyusuri jalan dan melihat kode QR pas di sebelah meteran parkir. Kamu baru saja memarkir mobilmu, tapi entah kenapa kode QR ini sangat menarik perhatianmu. Kamu berpikir, oh mungkin ini cara baru bayar parkir. Kamu mengeluarkan ponsel terus nge-scan kodenya. Sebuah link muncul dan mengarahkanmu ke situs yang kelihatan mencurigakan, yang menunjukkan di mana kamu harus membayar dan meminta banyak uang. Di sana gak ada orang yang bisa membantumu dan kamu tahu pasti. Ini terlalu banyak kalau buat ongkos parkir 2 jam. Setelah mengikuti semua prosedur, kamu ngecek rekening bankmu dan kamu pun terkejut. Uangmu berkurang banyak. Kamu menghubungi bank untuk membekukan rekening secepatnya dan minta tolong untuk mendapatkan uangmu kembali. Kamu menggaruk kepala dengan bingung dan melihat sekeliling. Kayaknya nggak ada yang nyadar kalau kode QR ini bertebaran di seluruh kota. Kamu menunjukkan kode itu ke orang lain di sana dan mereka juga terkejut. Kode QR adalah singkatan dari kode Quick Response, karena mudah dipindai dan kita bisa mendapatkan informasi tentang sesuatu. Cuma butuh beberapa detik untuk memperoleh wawasan tentang sesuatu atau mengecek menu suatu restoran. Ini memang cara keren untuk memudahkan hidup kita, tapi sebagian orang menyalahgunakannya. Banyak ahli memperingatkan soal pemindaian kode QR acak di jalanan, sebab bisa mengarahkanmu ke situs web penipuan, di mana orang bisa mendapatkan informasimu dan detail bankmu, kayak yang terjadi waktu kamu mau bayar parkir tadi. Jadi, kode QR yang kamu scan mengarahkanmu ke sebuah situs web palsu, dan kamu tanpa sadar menyerahkan semua informasi pribadi, termasuk detail perbankanmu. Orang-orang di balik penipuan ini sekarang bisa mengakses akunmu dan menarik uang sebanyak yang mereka mau. Mereka bahkan bisa minta lebih banyak detail, kayak email dan nomor teleponmu, yang seharusnya nggak kamu berikan kecuali sumbernya kamu percaya. Kamu menelepon seseorang untuk membantumu menurunkan kode QR itu. Di media sosial, kamu menemukan lusinan orang yang juga kehilangan uang dan menjadi korban penipuan ini. Ini mirip-mirip dengan orang yang mengakses hotspot Wi-Fi umum. Di tempat-tempat kayak kafe, bandara, atau taman umum, kamu selalu memilih jaringan Wi-Fi yang namanya sama dengan tempat yang kamu singgahi. Misalnya, Free Wi-Fi Cafe. Gak perlu lama-lama, kamu langsung connect ke router dan diarahkan ke sebuah halaman yang memintamu login dengan email, password, dan informasi lain tentang dirimu. Kebanyakan hotspot memang resmi, tapi sebagiannya milik oknum nakal yang mengaturnya untuk memancing orang-orang agar memberikan informasi pribadi. Begitu kamu memasuki halamannya, orang di seberang sana mengawasimu menuliskan semua hal yang diminta. Mereka bahkan bikin halaman yang harus kamu isi dengan informasi pribadi ekstra tentang dirimu, kayak alamat, tempat kerja, dan semacamnya. Cara terbaik menghindari ini adalah dengan bertanya ke siapapun yang bisa membantumu dan memastikan apakah kamu terhubung dengan jaringan Wi-Fi yang aman atau enggak. Atau, kalau kamu sering mengunjungi tempat itu untuk WFA, cobalah selalu connect ke router Wi-Fi yang sama. Meskipun router Wi-Fi yang jahat disetel dengan password yang sama dan landing page-nya serupa. Sekarang ini kamu nggak boleh percaya apapun yang masuk ke inboxmu, terutama email yang mengklaim kamu baru aja menang sesuatu atau ada yang menawarimu proposal bisnis mencurigakan. Biasanya, email seperti itu punya tampilan sangat meyakinkan dan kamu kira semua itu nyata. Tapi cara terbaik mengenalinya adalah dengan memperhatikan detail isinya. Periksa ejaan atau gaya penulisannya. Kalau kelihatan ada beberapa kesalahan atau penulisan aneh dan nggak profesional, ini bisa jadi peringatan keras. Periksa juga apa ada signature emailnya. Sebagian besar perusahaan punya signature email dengan deskripsi tugas orang tersebut dan pengenal untuk memverifikasi sumber. Email ini berisi tautan yang bisa mengarahkanmu ke situs web di mana pengirimnya bisa memperoleh semua informasimu. Kamu juga harus memperhatikan orang yang mengirim email ke kamu untuk mengecek apa dia terverifikasi dan berasal dari sumber resmi. Jadi, kalau email diakhiri dengan apapun selain nama perusahaan, ini juga bisa menjadi peringatan. Terkadang, orang berusaha menyamar sebagai orang yang kamu kenal. misalnya bos atau rekan kerjamu atau bahkan temanmu. Dia akan menulis dengan sangat meyakinkan hingga kamu berpikir memang mereka yang mengirim email kepadamu. Email semacam ini nggak mungkin asli. Kamu harus mengecek sumber dan isinya, serta konfirmasi dengan si pengirim sebelum menjawab atau memberikan informasi. Biasanya yang termasuk sasaran adalah orang-orang berkedudukan tinggi di perusahaan besar. Mereka dianggap sebagai sasaran empuk dalam permainan ini. Emailmu juga berisi link tempat kamu bisa memberikan informasi sensitif yang bisa mereka gunakan untuk melawan kamu. Melindungi dirimu di dunia maya bukanlah pekerjaan mudah dan butuh banyak konsentrasi serta kerja keras. Ada banyak teknik yang bisa membuat data sensitifmu berakhir di tangan yang salah. Kode QR cuma satu contoh penyalahgunaan teknologi baru yang seharusnya memudahkan hidup kita. Tapi jangan khawatir, ini bukan berarti semua kode QR bertujuan jahat. Seperti semua teknologi baru di pasaran, akan selalu ada cara untuk memakainya dengan tujuan yang salah. Seperti yang kita tahu, internet sedang memasuki fase baru, Web 3.0. Internet lahir di tahun 60-an dan dimaksudkan untuk menghubungkan sejumlah perangkat komputer dengan berbagai universitas di seluruh Amerika Serikat. Pada awalnya, cuma 4 perangkat yang dipakai, tapi lambat laun banyak universitas lain turut serta dan jaringannya meluas ke Eropa. Setelah itu, sistem ini dikenal sebagai internet. Kita melihat tahun-tahun awal internet yang menjanjikan selama era 90-an, yang dikenal sebagai Web 1.0. Mungkin kedengarannya rumit, tapi dulu situs-situs web itu statis dan pemakai nggak bisa berinteraksi dengannya. Meski begitu, semua orang tahu bahwa internet akan menjadi cara komunikasi dan pengumpulan informasi baru. Tak butuh waktu lama sampai orang bisa mengunggah konten di internet. Berbagai blog, forum, kolom komentar, halaman laporan, dan portal perpesanan telah memungkinkan manusia berinteraksi dengan berbagai situs web yang makin disukai. Web 2.0 meningkatkan popularitas media sosial zaman modern, yang memudahkan orang mengunggah musik dan video mereka sendiri dan tetap terhubung dengan teman serta keluarga dari seluruh dunia. Meski ini adalah capaian yang menakjubkan, beberapa kekurangan tidak bisa dihindari. Siapapun mudah menggali informasi tentang orang manapun secara publik di dunia maya. Zaman sekarang, privasi online pada dasarnya nggak ada. Tapi masalah utama dengan Web 2.0 adalah kapanpun seseorang mengunggah konten, secara teknis, konten itu bukan lagi milik pengguna tersebut. Web 3.0 dibangun dalam masa teknologi blockchain, dan ini akan menjadi internet yang baru dan lebih baik. Blockchain adalah domain yang bisa diakses publik dan menunjukkan transaksi transparan bagi pemakai manapun. Ini berarti kalau kamu mengupload karya senimu, orang akan tahu bahwa kamulah pembuat aslinya. Gak ada yang bisa mengklaim karya senimu sebagai miliknya. Dan ini berlaku bagi semua yang bisa diperdagangkan di dunia maya. Ini akan melindungi pembuat konten sepenuhnya. Tahun 2022 ini kita masih di tahap awalnya. Dan perkembangannya akan makin menarik. Banyak perusahaan besar mengembangkan metaverse, tempat orang-orang bisa memindahkan diri sendiri ke dalam realitas virtual. Di dunia metaverse ini, kamu bisa bersosialisasi, membeli barang, dan berinteraksi dengan dunia di sekitarmu. Kamu bisa memilih avatar yang kamu mau dan memakai apapun yang kamu suka. Pengen berpakaian ala astronot? Bisa! Kamu bisa pergi ke berbagai planet di seluruh metaverse dan bertemu segala macam avatar luar biasa. Dalam lingkup pekerjaan, kamu bahkan bisa menghadiri berbagai rapat dengan rekan-rekan kerja untuk membahas hal-hal yang terkait dengan pekerjaan, sambil secara fisik tetap duduk di rumah. Gaming juga akan ditingkatkan ke pengalaman baru, di mana para pemain tenggelam di dunia tempat mereka bisa menjadi siapapun atau apapun. Ini bakal jadi masa depan yang akan kita saksikan di tahun-tahun mendatang. Anda salah orang deh. Saya kan cuma manajer yang baru pulang dari liburan di Eropa. Petugas keamanan bandara ngeluarin bongkahan keju Prancis besar dari tas kabinmu. Ternyata kamu cuma boleh membawa sedikit keju lembut ke pesawat karena bahan ini dianggap sebagai cairan. Nah, ada fakta serunya nih. Kamu boleh-boleh aja kok kalau mau bawa parutan keju ke pesawat, tapi jumlah maksimumnya cuma 100 ml. Perlu diingat ya, jangan marut keju di atas pesawat karena kejumu harus tertutup rapat di kantong plastik. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau bawa keju keras. Wah, si petugas mulai nyita keju, botol air mineral besar, wadah krim, dan souvenir mewah mutu. Nah kan, pisau lipat yang kamu beli di Jenewa kena razia juga. Sebentar lagi pasti bakal dilelang. Kalau kamu beruntung, bandara akan nyediain jasa pengiriman souvenir dan kejumu itu ke rumahmu langsung dengan biaya tambahan. Tapi nggak semua bandara menerapkan aturan ini. Sebagian barang sitaan akan dilelang untuk menghasilkan uang dan biasanya barang ini dijual dalam paket. Jadi, barang yang udah disita akan sulit dikembalikan ke pemiliknya lagi. Sebagian barang lain yang fungsinya lebih spesifik akan disumbangkan ke berbagai organisasi. Contohnya, semprotan merica yang bisa diserahkan ke Akademi Kepolisian. Sedangkan keju, buah eksotis terlarang atau makanan lain biasanya cuma dibuang. Sejumlah barang yang membahayakan bisa dilelehkan atau dihancurkan. Magic 8 Ball memang nggak membahayakan, tapi harus dimasukkan ke bagasi karena di dalamnya terdapat cairan. Mungkin jumlahnya kurang dari 100 ml, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin kamu mau nanya ke bolanya langsung, kali aja bakal dibales. Jangan percaya. Bantalan gel pereda nyeri juga bisa mengganggu loh. Dan lagi-lagi, jumlah cairan di dalamnya nggak bisa dihitung secara pasti. Intinya, penumpang nggak boleh bawa bantalan gel dan lilin gel. Parfum dan kuteks juga dilarang. Selain karena kedua barang ini berwujud cair, kita perlu mematuhi etika. Sebagian penumpang bisa saja alergi dengan baunya kan? Keduanya juga mudah terbakar. Kalau kamu mau bawa penghapus kuteks, pilih yang bebas aseton aja, karena aseton nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Sebetulnya kamu boleh bawa parfum kok, asalkan cuma sedikit dan nggak dipakai di pesawat. Sayang banget kan kalau parfumnya harus dibuang sebelum kamu naik pesawat? Kamu juga boleh membawa krim melebihi 100 ml, asalkan krim tersebut merupakan obat yang sangat kamu butuhin dan kamu perlu ngasih tahu pihak bandara terlebih dahulu. Memang agak aneh sih, kali aja dibolehin. Kalau kamu perlu ngecek suhu tubuhmu di pesawat, gunakan termometer digital ya, jangan yang raksa, karena itu dilarang keras. Gak ada yang mau ngebersihin raksanya kan, kalau termometermu tiba-tiba jatuh? Pin bowling juga nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Kayaknya para kru kabin nggak mau penumpangnya seru-seruan dikit dengan main bowling di lorong pesawat ya. Bukan itu, tapi untuk menjaga keselamatan. Menurut mereka, pin bowling bisa melukai penumpang lain. Peralatan olahraga seperti pedang anggar, atau dart juga dilarang. Dart berbentuk runcing dan benda tajam nggak boleh dibawa ke kabin. Barang seperti ini harus masuk bagasi kecuali kamu udah merelakannya untuk dilelang. Kalau kamu suka bikin kerajinan tangan dalam penerbangan panjangmu, sampai-sampai punya cukup waktu buat ngerajut shawl, pilih aja jarum rajut plastik atau kayu. Kemudian, bungkus rapat-rapat supaya nggak menimbulkan kerusakan. Jarum berbahan logam akan dibuang dengan dilelehkan. Sama seperti barang lain yang berisi cairan, bola kristal salju juga akan disita. Kalau ukurannya sekecil bola tenis, mungkin masih dibolehin, tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu bisa memasukkannya ke bagasi. Produk pemutih nggak perlu dibawa ke kabin meski kamu pakai baju putih ya. Produk ini nggak boleh dibawa ke pesawat karena mudah terbakar. Selain itu, baju putih yang masih baru kurang cocok dipakai di pesawat karena bisa tersiram kopi saat ada turbulensi. Belum lagi kalau kamu harus ngebersihin nodanya di kamar mandi kecil, pasti akan sangat merepotkan kan? Kalau kamu seorang penata rambut, kemungkinan kamu perlu ngeluarin uang tambahan karena bleach rambut nggak boleh dibawa ke pesawat. Gunting juga dilarang, kecuali panjang maksimum bilahnya 10 cm. Gunting yang disita di bandara biasanya disumbangkan ke sekolah. Sayang juga kan kalau cuma dibuang begitu aja. Penata rambut juga nggak boleh bawa wadah gas berisi butana dan catokan tanpa kabel. Tapi kalau catokan listrik boleh dibawa kok. Buat kamu yang berprofesi sebagai seniman, aturan keselamatan di pesawat pasti udah menyulitkanmu kan? Kalau nggak mau catmu beku atau rusak di bagasi, sebaiknya masukin ke kabin aja. Petugas keamanan akan ngebolehin kamu membawa cat minyak asalkan jumlahnya maksimum 100 ml. Tapi kamu nggak boleh bawa terpentin karena bahan ini sangat mudah terbakar. Kalau kamu kurang menyukai makanan di pesawat atau belum pesan makanan di pesawat sebelumnya, bawa alat masak dan rice cooker aja biar kamu bisa masak sendiri. Eits, jangan! Kamu nggak boleh bawa alat begituan. Perkakas itu cukup berat dan bisa membahayakan. Kalau petugas keamanan bandara menyitanya, alat tersebut nggak akan disumbangkan, tapi akan dilelehkan. Kalau kamu tiba-tiba pengen smoothie dari buah segar di atas pesawat, jangan coba-coba deh. Blender cuma boleh dibawa ke pesawat tanpa bilah pisau. Blender tanpa bilah pisau? Buat apaan coba? Mungkin kamu perlu parutan keju? Hiasan Natal memang bikin suasana Natal jadi lebih meriah. Tapi benda ini bisa mengotori pesawat. Suara berisik yang dihasilkan juga bisa bikin penumpang lain ketakutan. Sama seperti party popper dan kembang api, barang ini nggak boleh dimasukkan ke bagasi. High heels dan sol tebal memang nggak dilarang, tapi bisa menimbulkan masalah. Kalau kamu pakai high heels, petugas keamanan mungkin akan memintamu untuk melepasnya agar bisa memindainya. Lantai bandara dipenuhi kuman meski ada penutup sepatu dari plastik. Gaun pengantin juga bisa bikin repot, apalagi kalau nggak muat dimasukin ke mesin X-ray. Petugas perlu memeriksanya 2 kali. Kalau kamu suka camping, hati-hati aja nih. Sebelum melakukan perjalanan, mungkin kamu perlu pesen banyak bagasi. Masukkan juga pasak tenda ke bagasimu, meski cuma bawa sedikit barang dengan ransel, bisa-bisa kamu perlu membelinya setelah sampai di destinasimu. Karena termasuk benda tajam, pasak tenda nggak boleh dibawa ke kabin. Aneh juga ya kalau ada penumpang yang bawa bor di dalam tas kabinnya yang seberat 2,2 kg itu. Yang jelas, benda tersebut juga dilarang. Tapi, kalau kamu mau bawa bor sebagai oleh-oleh anti-mainstreammu, masukin aja ke bagasi. Jangan coba-coba masukin kulkas es kering ke pesawat ya. Upayamu pasti akan gagal. Bahan ini mudah terbakar. Demi keamanan, kamu nggak boleh membawanya ke pesawat. Tapi kamu masih bisa bawa es kering kalau bobotnya nggak melebihi 2,5 kilogram dengan izin dari maskapai. Benda yang memiliki bilah pisau tanpa tutup juga akan disita pihak keamanan. Tapi silat sekali pakai atau pisau cukur bisa dibawa ke pesawat. Tang dan pisau, kecuali pisau mentega lembut, harus dimasukkan ke bagasi. Sabun batangan boleh dibawa ke kabin, tapi jangan panik ya kalau petugas keamanan mau ngecek tasmu setelah memindainya. Di layar pemindai, produk ini akan kelihatan aneh dan bisa bikin mereka salah paham. Nah, kalau sabun cair, ikuti aturan umumnya aja ya. Aturan soal baterai bisa beragam. Aki basah nggak boleh dimasukin ke kabin maupun ke bagasi. Baterai litium juga nggak boleh dibawa ke pesawat karena bisa memicu kebakaran kalau sampai rusak. Kamu bawa-bawa laser pointer saat naik pesawat ya? Udahlah, sebaiknya tinggalin aja. Laser pointer nggak boleh dibawa ke kabin maupun bagasi. Tongkat jalan memang bisa digunakan sebagai alat bantu jalan dan boleh dibawa masuk ke kabin. Tapi anehnya, petugas keamanan bisa aja melarangnya. Untuk lebih amannya, sebaiknya kasih tahu dulu ke pihak maskapai. Oke sip, semoga penerbanganmu lancar ya. Ups, pencurian lain telah terjadi di Amerika Serikat. Tunggu 22,6 detik lagi, maka akan terjadi satu pencurian lagi. Hei, nggak usah khawatir dengan propertimu. Cukup waspada dan bersiaga. Yuk, kita pelajari beberapa tips tentang cara ngelindungin rumahmu. Stiker aja bisa berkontribusi banget bagi keamanan rumahmu. Misalnya, kamu bisa nempel stiker yang ngasih tahu kalau rumahmu ada sistem keamanan, meski kenyataannya nggak. Kedengarannya nggak begitu meyakinkan, tapi para pencuri lebih suka nggak berurusan dengan rumah kayak gitu. Satu tips lagi nih, pastiin stiker itu kelihatan asli. Jadi, jangan pakai stiker buatan sendiri. Lebih baik keluar sedikit uang dan beli stiker yang kelihatan asli. Trik pintar lain adalah ninggalin sepatu yang berukuran besar di teras, agar kelihatan jelas oleh pencuri. Ini bisa bikin pencuri mikir kalau di sini tinggal orang berbadan besar dan berbahaya, dan dia nggak akan mau bertemu dengannya. Oke, sekarang yuk kita periksa pintumu. Semoga kuncinya nggak kamu tinggal di bawah keset ya. Benda yang bisa kamu tinggal di bawah keset itu cuma cookies atau keripik. Ini cara seru biar kamu tahu apa ada pengunjung pas kamu pergi. Tapi ini bukan jaminan 100% loh. Yang datang bisa aja tukang pos, kurir salah alamat, atau bahkan anjing yang main-main di terasmu. Ya, mendingan cookiesnya ditaruh di perutmu, bukan di bawah keset. Oke, ceritanya kamu baru pulang kerja. Ini hari yang berat dan kamu merasa capek. Kamu ninggalin anak-anak kuncimu di lubangnya dan lupa soal itu. Oke, kamu emang udah ngunci pintu dan anak kunci masih di lubang kunci. Tapi siapa bilang kalau di semak-semak nggak ada pencuri yang lagi narkit rumahmu? Secara teknis, nyelipin alat dan masuk rumah mungkin mustahil jika anak kunci masih di lubangnya. Tapi para pencuri punya alat lengkap dan segala macam kait buat ngeluarin kuncimu. Kamu tahu apa yang terjadi berikutnya? Mereka bisa nyusup ke dalam rumahmu sesenyap ninja dan menggasak semua barang berhargamu sementara kamu tidur dengan tenang. Solusi yang bagus mungkin adalah kunci yang cuma bisa ditutup dari dalam dan nggak bisa dibuka dari luar. Saat pindah ke rumah baru, meski kamu nggak membeli tapi cuma nyewa, pastiin untuk ganti kuncinya. Siapa tahu berapa jumlah duplikat kunci yang ada? Jika nyewa, kamu nggak pernah tahu siapa yang tinggal di sana sebelum kamu datang. Kalau karena alasan tertentu kamu pernah nggak sengaja ninggalin kunci di pintu depan selama beberapa saat, hal terbaik yang bisa kamu lakuin adalah mengganti kunci itu. Ya, mungkin nggak akan terjadi hal buruk sih, tapi main aman tetap lebih baik. Selain itu, harusnya kamu bukan cuma berhenti ninggalin kunci di pintu, tapi juga jangan taruh kunci di tempat terbuka. Lebih baik kamu bawa ke ruang duduk, alih-alih disimpan di dekat pintu depan. Kadang, pencuri bukan cuma bisa pakai pintumu loh, tapi juga jendelamu. Perhatiin sampahmu, terutama jika kamu membuang kemasan barang mahal. Jangan biarin para pencuri tahu apa yang kamu beli dan berapa harganya. Sampahmu mungkin juga berisi beberapa informasi penting tentang data pribadi, detail kartu kreditmu, dan masih banyak lagi. Awasi kotak suratmu. Pastiin kotak itu dilengkapi kunci. Soalnya, pencuri bisa cukup tertarik dengan isi kotak suratmu. Jadi, rahasianya sederhana. Tetap kunci kotak suratmu dan pastiin buat berkas apapun yang berkaitan dengan data pribadimu. Nah, sekarang yuk kita periksa halamanmu. Hei, aku bisa ngeliat bahaya. Yang kemaksud semak-semak besar ini. Ya, aku tahu kamu nggak sempat memangkasnya. Makin besar semak-semak, makin banyak ruang untuk pencuri bersembunyi. Selain itu, jika seseorang melihat semak dan pohon di halaman depan yang nggak dipangkas, dia bisa mengira kalau di rumah nggak ada orang. Paham kan? Oke, semisal semua tips sebelumnya kamu abaikan dan pencuri membobol rumahmu, hal yang paling menarik bagi mereka biasanya uang tunai. Jika kamu nggak punya uang tunai di rumah, lewatin aja tips ini. Tapi kalau kamu punya barang-barang berharga, kamu harus kreatif. Uang tunai bisa dimasukin kantong plastik dan disembunyiin di kontainer besar sama barang-barang sisa. Kamu juga bisa naruh kantong plastik itu di dalam botol deterjen lama dan simpen di gudang atau dapur. Pencuri nggak mungkin nyari simpenanmu di sana. Ada beberapa pantangan nih. Nyembunyiin uang tunai atau perhiasan dalam wadah obat bukan pilihan cerdas. Dan ya, freezer juga bukan opsi terbaik. Banyak pencuri suka meriksa tempat itu. Saatnya ngecek apa kamu nyimpen kunci dengan benar. Kalau kamu simpen kunci mobil dan rumah jadi satu, kamu perlu pertimbangin ini lagi. Pertama, bayangin kamu kehilangan kunci-kunci itu dan entah gimana, pencuri berhasil tahu di mana kamu tinggal. Mereka nggak akan cuma bisa menggasak barang yang diinginkan, tapi juga membawa kendaraanmu buat ngangkut semua harta benda yang kamu dapetin dengan susah payah. Awasin kunci garasimu, terutama kalau orang bisa nyelinap masuk rumah lewat garasi. Meski nggak bisa, siapa bilang di garasimu nggak ada barang berharga? Namun, bagi pencuri, nggak ada batasan apapun. Mereka bisa nyelinap masuk rumah meski lewat jendela kecil. Mereka lebih suka lewat pintu karena ini jalan teraman. Sedangkan kalau nyusup lewat jendela, mereka bisa tergores. Ini bukan karena nggak ingin penampilan mereka rusak. Tapi kalau ada DNA yang ketinggalan, mereka bisa dilacak. Tapi, penjahat cukup hati-hati dengan nggak ninggalin jejak mereka. Contohnya aja, sebuah laporan dari Inggris bilang kalau cuma 3% pencuri yang ninggalin bukti forensik. Untuk melindungi dirimu di malam hari, ada beberapa opsi. Nomor 1, masukin klip kertas besar atau jepit rambut ke dalam lubang kunci. kamu bisa pakai sepasang kunci cadangan kalau punya. Dengan begini, kamu akan mempersulit atau malah bikin pencuri mustahil pakai kunci tiruan. Nomor 2, memasang barikade. Ini bisa berupa kursi berat, rak buku, apa aja. Maksudku, kenapa enggak kalau itu bikin kamu merasa aman? Kalau pintumu terbuka keluar, alat pengganjal bakal membantu banget. Kursi juga bisa sangat membantu. Caranya kaitkan di bawah knop pintu. Ini bukan sistem keamanan terkuat, tapi minimal berfungsi. Ikat dua knop atau handle pintu jadi satu juga bisa jadi pilihan. Kamera keamanan palsu bisa ngelindungin kamu siang dan malam. Sekali lagi, pencuri nggak sepemberani kelihatannya kok. Kalau kamu punya CCTV asli, pastiin alat itu nggak dinonaktifin penjahat. Jadi, pasang CCTV di tempat yang sulit dijangkau ya. Kalau kamu siap ngeluarin uang untuk perlindungan, maka lampu sensor gerak yang kamu butuhin. Penjahat suka tempat-tempat remang, dan begitu deketin rumahmu, mereka akan ketakutan karena lampu yang terang. Solusi ini berfungsi selama pencuri tahu kamu ada di rumah. Kalau mereka yakin kamu lagi pergi, lampu yang terang pun jauh kurang efisien. Timer TV dan radio adalah trik lain. Dengan bantuan keduanya, kamu bisa pura-pura ada di rumah, meskipun sebenarnya enggak. Ini cocok banget sama lampu sensor gerakan. Trik ini bisa bantu ngalahin sebagian pencuri, tapi sekali lagi, nggak ada jaminan 100%. Sebagian pencuri nggak takut ngebobol rumah meski TV-nya lagi menyala. Gimana dengan sistem alarm hidup? Ini juga bisa asli atau palsu. Yang kumaksud adalah anjing. Ingat trik tentang sepatu bot? Kalau nggak punya anjing, kamu bisa lakuin hal yang sama. Tinggalin mangkok besar di teras, tapi pastiin semua ini kelihatan kayak aslinya. Maksudku, mangkok itu jangan sampai kelihatan belum disentuh dan masih baru. Hei, kamu kenal semua tetanggamu? Kalau enggak, sudah saatnya kamu bikin kue dan kunjungin mereka, biar lebih kenal. Pertama, penjahat nggak benar-benar suka beroperasi di area yang warganya saling kenal dan saling peduli. Dengan cara ini, peluang mereka dilihat dan dilaporin jadi sangat besar. Jadi, sistem keamanan lingkungan adalah cara sempurna buat melindungi rumahmu. Dan siapa tahu, kamu jadi bisa dapat teman-teman baru. Kalau kamu duduk di kursi dekat sayap, kamu bisa melihat kait kuning kecil dari jendelanya. Fungsinya untuk membantu kamu waktu terjadi pendaratan darurat. Seluncuran karet hanya bisa dibuka dari pintu darurat depan dan belakang pesawat. Di pintu darurat tengah, penumpang harus berjalan ke atas sayap dan turun dari sana. Tapi lompat dari sayap pesawat kan nggak aman, soalnya tinggi banget. Inilah gunanya kait kuning itu. Awak kabin akan mengikat tali dari pintu ke lubang pengait biar bisa dipegang oleh penumpang. Kalau gini, semua orang bisa turun dengan aman tanpa terluka. Sebaiknya jangan pakai selimut dari pesawat. Selimut dari pesawat dicuci cuma sebulan sekali. Mending pakai selimut travel sendiri, shawl atau jaket aja. Ingat ya, selalu pakai alas kaki waktu jalan-jalan di pesawat. Karpet di lantainya nggak bisa dan nggak akan dibersihkan mendetail di sela jadwal penerbangan. Itu terlalu memakan waktu dan tenaga awak kabin. Tempat paling kotor di pesawat ternyata bukan toilet loh, tapi meja lipat. Ada 8 kali lebih banyak bakteri di sana daripada di tombol flush klosetnya. Dalam keadaan darurat, aliran udara di masker oksigen cuma cukup buat bertahan sekitar 15 menit. Untungnya, pesawat cuma butuh 15 menit buat nyari tempat mendarat yang layak atau turun ke ketinggian yang nggak butuh masker oksigen lagi. Kamu harus menegakkan kursi dan melipat meja sebelum melepas landas dan mendarat demi keselamatan. Kursi yang dibaringkan emang nyaman, tapi bikin penumpang di belakang kamu susah keluar dari kursinya. Padahal itu penting waktu terjadi keadaan darurat. Meja lipat yang dibuka juga sama, tapi sekarang kamu yang susah buat buru-buru berdiri kalau terjadi sesuatu. Terus, meja lipat ini bikin kamu kesulitan buat membungkuk di kursi, menaruh kepala di antara lutut, dan melindungi bagian belakang kepala dengan tangan. Padahal, kamu harus melakukan itu saat pendaratan darurat. Coba bayangin ngelakuin itu waktu meja lipatnya dibuka. Pas ngelihat sekeliling kabin, kamu merhatiin segitiga hitam atau merah di sekitar bagian tengah pesawat. Apa sih itu? Stiker ini ngasih tahu awak kabin di mana letak sayap pesawat biar mereka langsung nengok ke jendela yang tepat waktu ada masalah di luar. Jangan menutup tirai jendela waktu pesawat lagi lepas landas, bergerak di darat, atau mendarat. Ada dua alasannya. Pertama, awak kabin harus selalu bisa melihat situasi di luar. Mereka akan terbantu kalau tirai jendela dibuka. Kedua, kalau ada masalah di dalam pesawat waktu pesawat masih di darat, misalnya aja kebakaran, kru darat nggak bisa ngelihat itu dan menilai situasinya dari luar jika tirai jendela ditutup. Tenang aja, kamu aman kok meskipun ada lubang di jendela pesawat. Itu berfungsi untuk menjaga keseimbangan tekanan dari dalam dan luar jendela. Lubang itu sendiri cuma ada di lapisan kaca kedua, dan total kaca jendela pesawat ada 3. Nah, itu juga demi keamanan. Jadi, meskipun kaca luarnya pecah, masih ada 2 lapisan kaca lagi yang bisa bikin kamu aman. Kamu pasti pernah melihat awak kabin menyentuh kompartemen atas waktu lagi jalan di lorong. Sebenarnya nggak kayak gitu kok. Tepat di bawah kompartemen itu, biasanya ada susuran yang memanjang di seluruh kabin. Jadi, kamu juga bisa pakai trik ini biar nggak terhuyung waktu jalan di lorong pesawat. Pilot berdudukan lampu kabin waktu malam hari bukan biar kamu ngantuk. Kita kesulitan menyesuaikan mata kita dengan kondisi gelap pada beberapa menit pertama lampu padam. Nah, kalau ada keadaan darurat, waktu itu berharga banget. Jadi, lampunya diredupkan biar kamu terbiasa sama keadaan gelap kalau-kalau terjadi sesuatu dan kamu harus bertindak cepat. Perhatikan lantai lorongnya juga deh. Kalau ada pendaratan darurat malam-malam, akan ada lampu yang menyala di sepanjang lorong buat menunjukkan jalan ke pintu keluar. Ikutin lampu itu biar kamu selamat keluar dari pesawat. Awak kabin juga menyarankan para penumpang untuk menghitung ada berapa kursi antara kamu dan pintu darurat. Ini akan membantu kamu kalau nggak ada panduan lain. Kalau pesawat tersambar petir, para penumpang nggak akan merasakan itu. Seluruh pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan arus listrik dan mencegahnya masuk ke dalam pesawat. Perlindungan ini sudah diuji menggunakan simulator petir. Jendela pesawat berbentuk bundar karena tekanan udara bisa tersebar merata pada bidang bundar. Kalau jendelanya persegi, arus udara yang kuat akan terkumpul di sudut-sudut jendela dan menurunkan tekanan kabin, dan itu berbahaya. Kamu pikir kamu nggak bakal diganggu kalau pergi ke toilet pesawat? Salah, pintu toilet ternyata bisa dibuka dari luar. Ada slot kecil di atas pintu yang memungkinkan awak kabin buat mengeluarkan kamu dari toilet. Ini biasanya dipakai kalau ada orang mencurigakan di toilet dan buat membantu orang yang sakit dan misalnya pingsan di toilet. Iya, jangan sampai mereka harus melakukan itu ya. Ada lampu merah dan hijau yang berkedip di sayap pesawat pada malam hari. Fungsinya buat menunjukkan arah pesawat. Lampu hijau selalu ada di kanan sayap dan lampu merah ada di kiri. Ban pesawat dirancang untuk menahan tekanan 4-5 kali lebih besar dari tekanan saat mendarat. Rodanya lebih mudah rusak daripada bannya. Pilot selalu menyantap makanan berbeda. Ini buat menghindari risiko keracunan makanan. Penerbangan masih bisa dilakukan jika salah satu pilot keracunan makanan basi. Tapi kalau dua-duanya bisa gawat tuh. Pilot nggak boleh makan sembarangan. Beberapa maskapai nggak mengizinkan pilot berjanggut. Soalnya ini bisa bikin masker oksigen nggak ngepas di wajah. Sementara pilot harus tetap sadar. Kursi di sebagian besar pesawat berwarna biru karena warna ini bisa menenangkan orang. Ini juga lebih mudah dibersihkan. Suara gemuruh yang kamu dengar setelah naik pesawat adalah suara koper yang sedang dimasukkan ke pesawat. Kompartemennya ada di bawah kabin, jadi kadang memang berisik. Kalau penerbangannya lebih dari 7 atau 8 jam, pilot punya akses ke kursi istirahat yang dirancang khusus di kokpit atau di dekat kokpit. Nah, kalau awak kabin, biasanya ada bagian kabin yang khusus buat mereka. Kadang itu terpisah dari area penumpang. Beberapa pesawat besar bahkan punya ruang pribadi untuk awak kabin yang letaknya di atas atau bawah kabin utama. Sayap sebagian besar pesawat penumpang berada di bawah pesawat. Namanya disebut sayap bawah. Pertama, kalau mesin dipasang di bawah sayap ini, letaknya akan lebih dekat ke darat sehingga lebih mudah diperbaiki. Kedua, sayap akan menyerap guncangan kalau terjadi pendaratan tidak mulus. Dan kalau pesawat jatuh ke air, sayap akan menjadi bantal penyelamat. Ngomong-ngomong, pesawat bisa mengapung dari 10 menit sampai 60 jam di atas air, tergantung model pesawat, kondisi cuaca, dan keahlian pilot. Kebanyakan pesawat berwarna putih karena warna ini bisa memantulkan cahaya matahari dengan baik dan bikin bodi pesawat nggak terlalu panas. Nah, kerusakan paling terlihat di warna putih, dan cat putih juga lebih murah. Kayaknya sabuk pengaman bahu lebih aman, tapi kok pesawat pakai sabuk pengaman pinggang? Waktu mengalami turbulensi, pesawat sedikit terlempar di udara. Sabuk pengaman pinggang akan menahan kamu di kursi kalau guncangannya lebih parah. Sabuk pengaman bahu makan lebih banyak tempat di kursi, dan ini nggak memungkinkan di pesawat. Kalau di mobil, benturannya biasanya lebih kuat. Jadi, sabuk pengaman bahu bisa mencegah kamu terlempar ke kaca depan. Kursi awak kabin memang punya sabuk pengaman bahu, tapi itu karena kursi mereka nggak begitu nyaman dibandingkan dengan kursi penumpang. Kursinya lebih sempit dan menghadap penumpang. Awak kabin butuh perlindungan tambahan agar tidak jatuh dari kursi mereka kalau pesawat berguncang cukup keras. Mereka juga harus membantu dan mengarahkan penumpang kalau ada evakuasi. Jadi, kondisi mereka harus prima. Kita selalu naik pesawat dari sisi kirinya. Ayo, pada nyadar nggak? Pertama, kapten biasanya duduk di sisi itu. Dengan begini, kapten lebih mudah meluruskan pesawat dengan garba rata terminal. Pengisian bahan bakar dilakukan di sisi kanan. Koper kamu juga dimasukkan dari sisi kanan pesawat. Kalau penumpang naik dari kiri, pekerjaan para awak nggak akan terganggu. Saat pertama kali mengetahui mobilku punya kamera parkir, aku girang bukan main. Lalu, model Tesla terbaru membuatku takjub. Starter mesin jarak jauh benar-benar fitur dari masa depan. Fitur yang dimiliki mobil ini membuat sedan mungilku seperti kaleng rombeng saja. Petugas damkar dilatih dan disiapkan untuk menghadapi kebakaran atau ledakan. Dan rekan terbaik mereka, yakni truk damkar dan mesinnya, selalu siap menemani mereka. Truk damkar punya kompartemen peralatan yang besar. Apapun yang dibutuhkan oleh petugas damkar ada di sana. Mereka punya kapak dan linggis. Juga peralatan yang jauh lebih canggih seperti tiang tombak untuk membuat lubang ventilasi di dinding dan menghancurkan jendela. Lalu ada Jaws of Life, alat super kuat untuk menolong orang keluar dari mobil. Truk damkar biasanya terkenal dengan tangga udaranya yang besar. Dengan alat ini, petugas damkar bisa mencapai ketinggian hingga 32 meter dan naik ke atap sebagian besar gedung komersial. Selain itu, tangga ini dilengkapi dengan selang master stream yang mengalirkan cukup air untuk menghentikan kebakaran yang bahkan sangat menakutkan. Truk damkar juga punya selang besar bernama deluge yang didesain untuk menyemprotkan banyak air saat kebakaran besar. Di belakang truk terdapat skid load, selang yang lebih kecil untuk penggunaan di dalam gedung, dan blitz line yang biasa digunakan di luar ruangan. Dan terakhir, bumper truk juga menyimpan selang pendek untuk kebakaran mobil dan sampah. Selangnya banyak sekali ya. Di dalam kabin truk, para petugas damkar bisa menemukan apapun yang mereka butuhkan. Radio dan laptop terpasang membuat tim tetap siaga menerima panggilan dan menemukan rute terbaik menuju TKP. Setiap petugas damkar punya senter, alat pencitraan panas genggam, dan monitor gas. Jadi, sumber panas atau kebocoran gas bisa ditemukan dalam hitungan detik. Terdapat 4 persediaan tangki udara yang masing-masing berisi udara untuk 40 menit. Tangki-tangki itu diletakkan di tempat duduk sehingga para petugas bisa dengan mudah memasangnya ke tubuh mereka. Asap sama mematikannya dengan kebakaran itu sendiri. Kompartemen penumpang memiliki peralatan yang kurang begitu penting, tapi tetap dibutuhkan, seperti kerucut jalanan, tali, radio, dan peralatan lainnya. Namun, petugas damkar bukanlah satu-satunya yang siap sedia dalam keadaan darurat. Petugas paramedis juga bisa membantu menyelamatkan nyawa. Dan ambulans merupakan kendaraan yang juga kompleks. Kita semua tahu kalau ambulans punya usungan beroda, infus, dan monitor jantung. Tapi bukan itu saja, ambulans harus selalu siap menghadapi apapun kan? Setiap ambulans punya sistem pengekang tubuh bagi pasien. Jika petugas medis memperkirakan ada trauma punggung, spinal board, atau usungan tulang belakang digunakan selama transportasi pasien. Jika pasien tidak bisa bernapas, Ada ventilator kecil yang bisa digunakan. Lupakan kantong plastik yang kamu lihat di film-film lama. Kini, petugas paramedis bisa langsung menghubungkan pasien ke mesin ini. Selagi ambulans melintas di jalanan kota yang ramai, petugas bisa kesulitan memasukkan takaran obat yang tepat ke dalam alat suntik. Saat itulah alat pompa suntik infus digunakan. Mesin ini dapat menarik obat dalam jumlah yang tepat dan bahkan membantu mentransfernya kepada pasien dengan laju yang terkontrol. Tapi, kalau pasien membutuhkan perawatan yang lebih cepat, alat nebulizer bisa membantu. Mesin yang terlihat sederhana ini dapat mengubah obat menjadi uap. Mengisap uap ini memberikan pengobatan instan kepada pasien. Untuk keadaan yang lebih gawat, misalnya saat pasien memerlukan CPR, sedikit kesalahan bisa berakibat sangat fatal. Jadi, sebagian besar ambulans modern punya mesin CPR yang juga dikenal dengan sebutan AutoPulse atau detak otomatis. Mesin ini bisa melakukan kompresi jantung dengan frekuensi dan tekanan yang tepat. Terakhir, untuk keadaan yang sangat darurat, seperti saat banyak pasien harus dirawat dan dievakuasi, petugas paramedis menggunakan kendaraan khusus yang disebut bus ambulans. Bagaimana dengan mobil polisi? Teknologi mahal dan modern digunakan untuk membantu petugas polisi menjaga warga tetap aman. Namun, alat paling penting yang ada di dalam semua mobil polisi adalah radio dua arah. Alat ini menjadi cara yang cepat dan andal untuk menghubungi operator dan menentukan lokasi di mana bantuan dibutuhkan. Untuk menyingkat waktu, sebagian besar kejahatan punya kode khusus. Dengan begini, percakapan seperti polisi 819 34K 86 mungkin bagimu tidak ada artinya, tapi petugas dengan telinga terlatih akan mendengar petugas polisi sedang bertugas, situasi terjadi kecelakaan, korban meninggal, pelaku melarikan diri. Dimengerti. Begitu mengetahui lokasi kejadian dan situasi di TKP, polisi dapat menyalakan lampu dan sirine. Urusan polisi yang tidak terlalu mendesak biasanya tidak sampai menghentikan lalu lintas. Dalam beberapa situasi, akan menguntungkan jika mobil polisi tiba tanpa ada yang menyadari. Di dalam mobil, terminal data portable atau mobile data terminal dikenal sebagai komputer digital portable. Petugas bisa mengakses basis data kepolisian dan mendapatkan informasi penting apapun tentang tersangka yang mereka kejar. Beberapa mobil polisi dilengkapi peralatan yang secara khusus membantu polisi pengatur lalu lintas. Mobil polisi modern punya pengenal nomor plat otomatis, yakni sistem kamera yang memindai plat mobil. Alat ini bisa mendeteksi kendaraan yang dicuri, kendaraan milik tersangka, atau kendaraan dengan asuransi yang kedaluarsa. Semua itu memakai basis data polisi. Perangkat penting lainnya adalah alat pendeteksi kecepatan. Kamu mungkin pernah melihat polisi dalam film yang memegang alat besar dan diarahkan ke mobil dari pinggir jalan. Alat itu bisa menghitung kecepatan kendaraan yang melintas dalam hitungan detik. Sistem terbarunya bekerja secara otomatis dan langsung dari kendaraan. Dan dengan otomatisasi teknologi modern, di beberapa negara, polisi bahkan tidak perlu mengejar si pelanggar. Dalam beberapa minggu, pengemudi ceroboh ini akan menerima surat yang isinya sudah pasti tak menyenangkan. Di bagian luarnya, terdapat kamera dashboard kecil yang merekam semua kejadian di luar mobil. Alat ini bisa membantu mengidentifikasi tersangka dan merekam bukti. Bagian depan dan sisi beberapa mobil polisi juga dilengkapi dengan push bumper yang dapat membantu polisi saat pengejaran untuk mendorong mobil keluar dari jalan dengan kerusakan seminimal mungkin. Namun, kalau kamu masih belum terkesan juga dengan semua kendaraan berteknologi canggih ini, mari kita intip mobil Presiden Amerika Serikat, monsternya dunia teknologi modern. Ya, mobil ini benar-benar dijuluki The Beast. Presiden Amerika Serikat merupakan sosok paling penting di negara Paman Sam. Karenanya, mereka harus dilindungi sepanjang waktu. Itulah sebabnya mobil presiden tampak seperti mobil yang muncul di film mata-mata berbiaya mahal. Berat The Beast sekitar 6,3 ton. Toyota Camry saja beratnya hanya 1,4 ton. Sebagian beratnya itu berasal dari lapisan pelindungnya. Terbuat dari baja, aluminium, titanium, dan keramik. Tebal lapisan pelindungnya mencapai 20 cm. Selain itu, jendelanya juga sangat kuat. Terbuat dari kaca anti peluru setebal 12 cm. Interior mobil ini juga tertutup rapat untuk mengantisipasi serangan bahan kimia. Tangki bensinnya juga dilapisi pelindung kalau-kalau terjadi kebakaran atau tabrakan. Selain itu, bagasi The Beast dipenuhi dengan perlengkapan untuk menghadapi situasi apapun. Selain alat pemadam kebakaran dan tangki oksigen, ada juga dua kantong darah dengan golongan darah presiden. Sekarang, kita bahas fungsionalitasnya. Mobil ini punya 7 kursi, seringnya hanya 3 yang terisi. Kursi depan ditempati oleh pengemudi dan kepala agen Secret Service. Presiden sendiri duduk di kursi belakang. Ada juga satu kursi di samping presiden yang diduduki oleh tamunya. Biasanya ibu negara dan 3 kursi lagi yang menghadap ke arah presiden. Bagaimana cara agar bisa mengendarai mobil sekeren ini? Untuk bisa mengemudikan The Beast, kamu harus menjalani serangkaian pelatihan berat di pangkalan militer. Di bawah pengawasan ketat, si pengemudi belajar cara untuk menghindari serangan dan melarikan diri dari situasi yang paling berbahaya. Sayangnya, kamu tidak akan bisa melihat mobil ini kecuali kamu menjadi presiden Amerika Serikat. Begitu model terbarunya dibuat, mobil presiden yang lama langsung dihancurkan untuk melindungi teknologi yang ada di dalamnya. Meskipun sudah mengikuti petunjuk dan membuat kata sandi yang kuat untuk semua akun onlinemu, kamu masih belum sepenuhnya aman dari peretas. Mereka selalu menemukan cara-cara baru untuk meretas sandi yang menurutmu sudah pasti aman. Sebagai contoh, ada perangkat pengelola kata sandi yang telah melihat lebih dari 60 juta kata sandi dari kebocoran data. Ternyata, sebagian besar orang memilih kata sandi yang tidak terlalu unik. I love you, Ferrari, dan password 1234, termasuk yang paling populer. Demikian juga dengan Star Wars. Bagi para peretas, sandi ini tidak sulit ditebak. Ditambah lagi, mereka punya alat khusus yang membantu membobol kata sandi. Sebagai contoh, satu alat mengambil daftar kata-kata dalam kamus dan menggunakannya untuk mengetahui kata sandi. Dengan alat ini, kamu bisa mencoba jutaan kata dalam waktu yang cukup singkat. Alat ini juga bisa melakukan beberapa hal cerdik, seperti mengganti huruf E dengan angka 3 atau A dengan simbol @ Alat ini juga mendeteksi ada banyak orang yang merasa dirinya unik dan kreatif dalam membuat sandi karena menggunakan taktik yang disebut password walking. Ini adalah saat jari-jarimu berjalan di atas keyboard, dan kamu membuat sandi dengan tombol-tombol yang bersebelahan. Misalnya, QWERTY atau ASDFG. Ini memang terkesan acak dan aman, tapi kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini. Dan para peretas tahu itu. Mereka bisa mengunggah sejumlah variasi berbeda ke dalam alat mereka untuk mengujinya, jadi hanya masalah waktu saja sebelum mereka tahu kata sandimu. Berikut ini hal yang tidak boleh dilakukan. Menggunakan sandi yang sama untuk banyak situs web. Para peretas senang saat kita melakukan ini, karena begitu berhasil mengetahui satu sandi, mereka bisa menggunakannya untuk mengakses semua akun kita. Katakanlah, sandi dasarmu adalah Porsche. Kemudian, kamu tambahkan beberapa angka dan simbol di belakangnya untuk membuat kata sandi berbeda di setiap situs yang kamu gunakan. Seperti Porsche 3%, 5 ampersand untuk Facebook atau Porsche $5.07 untuk Twitter. Sebagian besar dari kita pernah menggunakan prinsip yang sama. Masalahnya, para peretas tidak akan langsung mengincar rekening bank atau VPN kantormu, meskipun itu salah satu sasaran utamanya. Mereka menggunakan alat khusus untuk mencoba berbagai variasi nama pengguna dan sandi pada situs web, dengan pengamanan yang kurang baik, seperti forum online yang sering kamu kunjungi, atau mungkin situs e-commerce yang sering kamu gunakan untuk berbelanja. Mereka hanya perlu mencoba berbagai variasi sandi dasarmu, seperti Porsche 1 atau Porsche 123, dan cepat atau lambat, mereka akan berhasil memecahkan kodenya dan mendapat akses ke semua akunmu. Dan, kalau mereka beruntung dan berhasil menebak informasi loginmu di salah satu situs, mereka bisa menggunakan informasi itu untuk coba mengakses situs-situs lain yang lebih penting. Dan kita tidak sedang membicarakan peretas hebat di sini. Mereka memakai trik sederhana, seperti memeriksa profil media sosialmu. Kalau kamu pernah menyebutkan nama anjingmu atau tanggal lahir anakmu di Facebook misalnya, peretas bisa menggunakan informasi itu untuk menebak kata sandimu. Jadi jangan gunakan CEPI 123. Lalu apa solusinya? Pertama, berhenti membuat kata sandi unik yang berhubungan dengan kehidupanmu. Sebaiknya, gunakan pengelola kata sandi untuk membuat sandi yang kuat dan acak untuk semua akunmu. Pastikan juga kata sandi itu panjang dan terdiri dari berbagai karakter, bukan hanya huruf kecil. Selain itu, jauh lebih aman membuat kata sandi berbeda untuk setiap situs yang kamu gunakan. Dengan begitu, meskipun peretas berhasil menebak salah satu kata sandimu, mereka tidak akan bisa mengakses akun lainnya. Kamu juga tidak perlu mengingat semua kata sandi itu sendiri. Pengelola sandi yang akan melakukannya untukmu. Selain itu, lebih baik membuat sandi yang panjang. Perangkat yang digunakan peretas bisa memecahkan kata sandi singkat berhuruf kecil dengan lebih cepat. Dengan hanya menambah satu tanda bintang dan satu huruf kapital, maka waktu pemrosesan akan berubah. Seperti sandi dengan 8 karakter yang tadinya butuh waktu dari 2,4 hari menjadi 2,1 abad. Ini penipuan lain yang mereka gunakan untuk mendapatkan sandimu. Katakanlah kamu bermain tangkap bendera dan tim lain berhasil menerobos bentengmu dan mencuri benderanya. Mereka sekarang tahu persis lokasi bentengmu dan cara masuk ke sana. Itulah yang dilakukan peretas saat membobol data. Mereka membobol benteng perusahaan, yaitu database mereka, dan mencuri semua informasi sensitif yang bisa mereka temukan, seperti sandi, detail kartu kredit, dan bahkan nomor jaminan sosialmu. Lalu mereka menjual informasi ini kepada orang jahat lainnya di Darknet yang bisa menggunakannya untuk berpura-pura menjadi dirimu dan mencuri uang atau bahkan identitasmu. Ikuti terus berita tentang pembobolan data dan segera ubah kata sandimu jika salah satu akunmu terdampak. Dan kalau menerima email terkait pembobolan data, jangan tanggapi. Sebaliknya, kunjungi situs web perusahaan atau hubungi layanan pelanggan resmi mereka untuk memastikan kebenarannya. Phishing adalah ketika para pencuri ini mengirim email palsu yang seolah-olah berasal dari orang atau perusahaan penting, seperti presiden atau bankmu. Mereka bahkan mungkin memintamu mengklik tautan yang akan membawamu ke situs web palsu yang terlihat seperti aslinya, tapi sebenarnya adalah jebakan. Kalau sampai tertipu dan memberikan sandi atau informasi pribadimu, mereka bisa menggunakannya untuk membobol komputermu dan mencuri lebih banyak data. Astaga, jangan membalas pesan aneh atau mengeklik tautan aneh. Jika tidak yakin apakah suatu email itu asli atau palsu, lakukan investigasi dan hubungi pengirimnya secara langsung melalui situs web resmi mereka. Dan ingat, jangan pernah memberikan informasi pribadi kepada siapapun, meskipun ia mengaku sebagai sepupu jauh atau selebritas terkenal. Pernahkah kamu menerima email berisi perintah seperti setel ulang sandi Anda sekarang? Padahal kamu tidak merasa memerlukannya. Ya, lagi-lagi para peretas. Mereka mengirim email palsu yang seolah-olah berasal dari situs web yang sering kamu akses, seperti Facebook atau Amazon. Mereka akan mengatakan sesuatu seperti, akun Anda telah diretas, atur ulang kata sandi Anda sekarang demi keamanan. Tapi kalau kamu mengeklik tautan ini, kamu akan dibawa ke situs web palsu yang terlihat asli, dan para peretas akan bisa melihat informasi apapun yang kamu masukkan di sana. Jadi, jika isi emailmu tampak aneh, kemungkinan besar itu penipuan. Periksa tanda-tanda penipuan, seperti salah eja atau desain yang aneh. Dan selalu cek alamat email pengirim untuk memastikan apakah sesuai dengan situs web yang mereka sebut. Jika peretas berhasil mendapat kata sandimu, mereka bisa merusak reputasi, keuangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan identitas onlinemu. Itu berarti akses ke akun media sosial, email, informasi, identifikasi pribadi, dan banyak lagi. Ayo coba menjadi detektif dan kenali tanda-tanda sandi telah diretas. Pertama, jika sandi tiba-tiba tidak berfungsi, itu bisa berarti peretas telah mengubahnya. Jadi, jika tidak bisa mengakses akunmu tanpa alasan, ini saatnya untuk menyelidikinya. Selanjutnya, jika komputermu mulai lemot dan lelet, bisa jadi ini tanda komputermu sudah terinfeksi malware pencuri sandi. Hal lain yang perlu diwaspadai adalah temuan informasi pribadimu di dark web. Itu semacam pasar gelap internet, tempat para peretas menjual data curian. Jika melihat informasi pribadimu dijual di sana, inilah saatnya ambil tindakan. Pernah dengar tentang ransomware? Ini sejenis malware yang memblokir aksesmu ke komputermu sendiri dan memintamu membayar sejumlah uang jika ingin mendapat akses kembali. Astaga, di Costa Rica, para peretas bahkan menyerang pihak berwenang setempat dengan malware ini. Terakhir, jika teman atau keluargamu mulai menerima pesan-pesan aneh darimu secara online, ini adalah tanda ada orang lain yang menggunakan akunmu. Jadi, jika sahabatmu menerima pesan darimu soal membeli kapal pesiar seorang pangeran dari Nigeria, mungkin ini saatnya mengubah kata sandi secepatnya. Kamu sedang terbang menembus awan menuju destinasi yang telah lama jadi idaman, tapi keadaan darurat bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Semisal, pesawat yang sedang kamu tumpangi berlubang, nggak masalah kan ya? Toh, ukurannya kecil, nggak cukup kuat untuk mengacaukan sistem tekanan kok. Tapi kalau jendelanya tiba-tiba pecah, tentu saja akan jadi masalah besar. Tekanan yang menurun drastis akan menghilangkan tekanan di seluruh kabin. Akibatnya, barang kecil seperti bagasi jinjing pun bisa tertarik melalui lubang. Jendela pesawat dibuat melingkar untuk menyirkulasikan udara secara merata. Kalau bentuknya kotak, arus udara akan bisa mencari titik lemahnya, sehingga jendela akan lebih mudah retak. Hilangnya tekanan bisa menyebabkan masalah yang lebih serius, yaitu kebakaran di dalam pesawat. Penyebabnya bisa bermacam-macam sih. Masalah pada mesin atau penurunan tekanan bahan bakar juga bisa jadi biang keladinya. Saat mesin terbakar, penumpang harus tetap tenang. Pesawat masih bisa terbang cukup jauh kok, meski mesinnya tinggal satu. Dan lucunya, pesawat modern sebenarnya didesain agar bisa terbang tanpa mesin dalam jarak dekat. Kalau terjadi kebakaran, pilot harus segera mendaratkan pesawat. Percaya deh, kebakaran di dalam kabin memang mengerikan. Tapi setiap pesawat dilengkapi dengan peralatan vital yang bisa digunakan untuk memadamkan api. Kru kabin tidak melulu menyajikan makanan dan minuman loh. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keselamatan penumpang. Dan tentu tahu persislah caranya menangani kebakaran di dalam kabin. Tapi kamu juga bisa membantu mereka sebelum penerbangan. Periksa lagi barang-barang bawaan di bagasi jinjingmu ya. Pada tahun 2007, ada pesawat yang terbang dari New York. Beberapa saat setelah lepas landas, terlihat kepulan asap dari salah satu loker bagasi penumpang. Api mulai menyala karena korsleting baterai litium. Dalam beberapa menit saja, kru kabin berhasil memadamkan api. Tapi pesawat itu kemudian mendarat untuk berjaga-jaga. Benda yang mudah terbakar bukan cuma baterai loh. Kisah serupa juga dialami oleh penumpang yang membawa air purifier. Kursi dan karpet pun bisa memicu api, tergantung zat yang menumpahinya. Makanya, ada banyak sekali benda yang tidak boleh dibawa ke dalam pesawat. Botol air berukuran besar, mainan Magic 8 Ball, bola kristal salju, lilin gel, dan kadang juga insol sepatu dari gel. Nah, kalau es krim, bagaimana? Memangnya kamu mau bikin es krim di ketinggian 10.500 meter? Pikir-pikir lagi deh, bahaya loh. Es kering mudah terbakar, jadi jangan asal mengemas lalu membawanya ke pesawat. Sebetulnya kamu bisa membawanya sekitar 1,5 kilogram sih, tapi harus dengan izin khusus dari maskapai. Sebagian maskapai tidak membolehkan pilotnya memanjangkan brewok. Rambut di wajah akan menghalangi pemakaian masker oksigen. Jadi tujuan utamanya untuk menjaga keselamatan. Masker oksigen penumpang akan turun karena perubahan tekanan udara. Udara di dalam kabin dibuat bertekanan agar penumpang tetap bisa bernafas seperti biasa. Kalau tekanannya tiba-tiba berubah, akan terjadi masalah. Masker akan turun dari posisinya. Pasti repot kalau sudah begini. Jadi, pilot perlu segera menurunkan ketinggian pesawat. Kemudian, ia akan memberi pengumuman kalau semuanya aman terkendali. Penumpang pun bisa melepas masker oksigennya. Masker ini cuma bisa menyuplai oksigen selama beberapa menit. Pilot tinggal menurunkan pesawatnya sampai pada ketinggian yang cukup oksigen. Jadi kamu tidak perlu terus-terusan memakai masker di sepanjang penerbangan. Jejak putih di langit yang ditinggalkan pesawat merupakan karbon dioksida dan air yang terkondensasi. Cairan ini dilepaskan saat bahan bakar pesawat terbakar. Sebenarnya, jejak ini merupakan uap air yang agak tercemar, seperti udara di musim dingin lah. Jauh di atas langit, suhunya memang selalu dingin. Petir tidak begitu berbahaya kok. Bahkan saat menyambar pesawat, penumpang tidak akan kaget. Seluruh badan pesawat dilapisi aluminium yang bisa menghantarkan arus listrik sehingga petir tidak bisa masuk. Perangkat pelindung ini telah diuji dengan simulator petir. Selama penerbangan malam, lampu pesawat dimatikan. Tujuannya agar penumpang bisa tidur, serta agar mereka terbiasa dengan gelap. Untuk berjaga-jaga kan kalau terjadi evakuasi? Kamu juga mungkin diminta untuk menaikkan penutup jendela agar kru kabin bisa melihat kondisi di luar pesawat. Nantinya, mereka bisa memilih sisi teraman saat melakukan evakuasi. Penumpang pesawat umumnya juga emosional. Mereka bisa menangis saat nonton sinetron atau terbahak oleh humor yang super garing. Tubuh kita mengalami tekanan dan kita pun lebih baperan karena kadar oksigennya lebih rendah. Di pesawat, kamu harus duduk di ruang tertutup di atas ketinggian, plus jauh dari rumah. Kemungkinan alam bawah sadarmu merasa tidak aman, sehingga bereaksi melalui emosi. Jangan heran kalau kamu juga mulai rewel dengan makanan. Biasa saja kan, sebelum terbang kamu sudah beli coklat ukuran jumbo. Saat mengudara malah mau ayam goreng. Tapi tenang, biasanya di pesawat memang ada menu ayam kok. Atau ikan. Tapi intinya, baik di udara maupun di darat, saat kita ingin sekali makan, biasanya karena merasa haus. Sudah sana, cari air minum saja. Banyak penumpang mengalami sakit kepala saat di pesawat, terutama sesaat setelah lepas landas. Wajar saja sih, karena kita harus naik ke ketinggian melebihi Gunung Everest cuma dalam waktu sekitar 10 menit. Udara di atas sana sangat minim, jadi oksigen yang masuk ke otak juga sedikit. Biar agak mendingan, coba makan permen karet atau permen empuk lainnya. Tubuhmu juga mungkin terasa kering, terutama di area tangan dan wajah. Nggak apa-apa kok, udara di dalam pesawat memang kering. Udara di dalam kabin benar-benar tersaring, sehingga memberikan efek udara pesawat selalu terhidrasi ya, dan bawa serta pelembab berkualitas ke dalam pesawat. Kamu mungkin juga merasa demam, hidungmu tersumbat, dan tenggorokan mulai terasa gatal. Ya, tahu sendirilah ya, tenang saja. Banyak temanmu kok, penumpang lain juga merasakannya. Sibian kerok yang telah membuat hidung dan tenggorokanmu kering ya udara kering itu, sehingga kamu merasa seperti sedang demam. Setelah turun dari pesawat, kamu akan lebih enakan kok. Semakin rendah tekanan udaranya, akan semakin memuai gasnya. Hukum ini juga berlaku di dalam perut dan usus kita loh. Haha, pesawat memang bisa memicu gangguan gas serius ini. Untung saja, semua pesawat dilengkapi toilet. Tapi saat kamu memakai toilet di pesawat, jangan anggap orang lain tidak akan mengusikmu loh ya. Pintunya masih bisa dibuka dari luar. Kru pesawat harus bisa masuk ke toilet jika kamu butuh bantuan. Ya, meskipun agak memalukan. Penglihatan malammu juga mungkin terganggu. Mata perlu udara segar dan lembab agar bisa berfungsi dengan baik. Kornea merupakan organ mata yang tidak bisa menyuplai darah sendiri, jadi perlu mendapat oksigen langsung dari udara. Udara pesawat yang kering dan minim oksigen tidak baik untuk mata. Nah, coba bawa tetes mata juga ya, beserta permen karet, karena menurunnya daya penglihatan pula. Kru pesawat meredupkan lampu dan memintamu membuka penutup jendela saat lepas landas dan mendarat di malam hari. Matamu harus menyesuaikan dengan kondisi pesawat yang redup dan berudara kering untuk berjaga-jaga kalau terjadi keadaan darurat. Nah, pesawatnya sudah lepas landas dan semuanya berjalan lancar. Terus apa dong? Kamu harus duduk berjam-jam di satu tempat dan sulit bergerak. Tubuhmu kelelahan, serasa habis ikut lomba maraton saja. Masalah ini juga disebabkan oleh kurangnya oksigen. Kakimu mati rasa? Coba berdiri dan sering-sering berjalan di sekitar kabin deh. Darah di tubuhmu perlu terpompa. Kalau tidak bisa berjalan-jalan, regangkan dan pijat kakimu sambil duduk. Ada juga yang bilang kalau menggerakkan jemari tangan dan kaki bisa membantu melancarkan aliran darah. Kaos kaki bertekanan juga banyak membantu loh. Kalau aku sih begitu.